Pemain yang menyeru jersey Sasi Kuma. Pemain yang menyeru jersey nombor 63. Cubaan. Kita tes sound kejap. Pemain yang menyeru jersey nombor 77, Furkan Azri. Dan pemain yang menyeru jersey nombor 88, Muhammad Afiq Iqmal Rosli. Pemain simpanan ialah pemain yang menyeru jersey nombor 7, Muhammad Ashraf Mat Pushni. Pemain yang menyeru jersey nombor 9, Saifuddin Khairil Anwar. Pemain yang menyeru jersey nombor 11, Syahrul Naim Syamsul Hisham. Pemain yang menyeru jersey nombor 13, Muhammad Khairul Amizan Suhaimi. Pemain yang menyeru jersey nombor 19, Muhammad Syafiq Zudin Mustafa. Pemain yang menyeru jersey nombor 20, Muhammad Aiman Muhammad Asri. Pemain yang menyeru jersey nombor 26, Muhammad Al-Fatih Muhammad Afandi. Pemain yang menyeru jersey nombor 69, Muhammad Amirul Azim Muhammad Ruski. Dan pemain yang menyeru jersey nombor 84, Muhammad Syafiq Syamsu. Ketua jurulatih ialah Om Simalingam Gopang. Hai, assalamualaikum. Boleh kita testing suara di YouTube dan juga Facebook. Kita bersiaran secara langsung. Pemain-pemain bagi pasukan Bukit Tambun FC. Boleh komen-komen, kita nak test dengar suara. Jersey nombor 23, Muhammad Asfar Abidin. Pemain yang menyeru jersey nombor 4, Abdul Qayyum Muhammad Jabullahan. Pemain yang menyeru jersey nombor 8, Muhammad Syukur Saidin. Pemain yang menyeru jersey nombor 10, Muhammad Husnul Irstad. Pemain yang menyeru jersey nombor 12, Muhammad Syazwi Suhaimi. Pemain yang menyeru jersey nombor 20, Muhammad Rafiuddin Rodi. Pemain yang menyeru jersey nombor 27, Muhammad Akmal Rizal. Pemain yang menyeru jersey nombor 28, Muhammad Syafiq Hilmi. Pemain yang menyeru jersey nombor 37, Muhammad Muaz Zainal Abidin. Pemain yang menyeru jersey nombor 55, Muhammad Fauzi Abdul Kadar. Dan pemain yang menyeru jersey nombor 88 selaku ketua pasukan, Muhammad Zarif Mat Desa. Pemain simpanan ialah pemain yang menyeru jersey nombor 1, Lau Yik Zong. Pemain yang menyeru jersey nombor 13, Muhammad Afif Azman. Pemain yang menyeru jersey nombor 16, Chu Wenxian. Pemain yang menyeru jersey nombor 19, Kishan Naidu Manugara. Pemain yang menyeru jersey nombor 24, Muhammad Lokman Hakim. Pemain yang menyeru jersey nombor 66, Muhammad Ashraf Izzal. Dan pemain yang menyeru jersey nombor 91, Devendran. Ketua jurulatih ialah Mahmud Harun. Okey, itu dia senarai-senarai nama telah pun dibaca oleh pengulas di stadium, MC di stadium. Hadir bagi perlawanan ini ialah Muhammad Faizal Khalid, pembantu pengadil 1, Asmadi Nur Hasni, pembantu pengadil 2, Khairul Amin Romli, pegawai 4, Abu Bakar Ghazali, penilai pengadil, Salvadorai Manika, LGC Muhammad Saiful Lizan. Okey, settle lah. Settle dah DJ MC membacakan senarai-senarai yang patutlah. So kepada anda yang sedang menonton ataupun baru menonton, kita nak minta anda komen-komen dekat Facebook dan juga YouTube. Kita akan baca kan, dan share. Test sound ni sebenarnya masih dalam tempoh kita test suara Minggu Perlawanan yang ke-12. Saya bersama dengan seorang gitaris rock daripada Thailand, Amar Mungkok. Encik Amar Mungkok. Apa pelik benar nama? Thailand. Gurau-gurau, kita cuma test suara. Kita test suara. Nanti anda boleh komen-komen. Kalau jelas, cakap jelas eh. Muiz, dengar tak suara Muiz? Saya nampak Muiz Zamri is watching ni. Muiz, dengar jelas tak dekat phone anda? Suara okey eh? Okay. Terima kasih. Jangan duduk sana, sini tau. Okay, nanti kalau MC dia dah start pasang lagu, kita akan mute sebentar lah suara kita ni supaya tak ada isu copyright nanti dekat Facebook ataupun dekat YouTube. Itu dia. Kita
Saya rasa nampak dekat Padang tu kita punya LGC Cik Saifulizan bertali leher berjalan masuki kembali stadium. Jadi assalamualaikum, saya admin anda di page rasmi Manjung City FC. Hari ini saya bersama dengan rakan media ramai. Saya akan sebut semuanya. Kita ada Abang Nasar macam biasalah. Abang Nasar tengah solat kejap. Cerita habis semua. Seterusnya kita ada Muizuddin. Muizuddin kita punya videographer. Ya, yeah, Muizuddin. Muizuddin masih lagi bujang. Matmin Rizal, jelas. MC jangan lupa ala-ala Pak Arab. InsyaAllah. Saya ada bersama dengan rakan media saya lagi, Encik Ijad Haikal. Encik Ijad Haikal, dia memang orang KL sebenarnya. Dalam video TikTok kita dia komen selalu. Thank you. My home. Dan saya bersama juga Encik Amar dekat sini. Okay. Macam biasa, ini adalah minggu perlawanan ke-12. Perlawanan di antara Manjung City FC menentang Bukit Tambun FC di Stadium Majlis Menara Manjung. Kali ini game yang ke-12 kita main di home ground. Jadi kepada anda yang sedang mendengar di rumah ni, kalau rasa nak datang stadium, datang sekarang. Sempat lagi. Game start 8:45. Kami bawakan live untuk anda di channel YouTube Manjung City FC dan di Facebook Manjung City FC. Okey. Oh, Afiq Syukran kata jap layan Liga Super jap. Okey, layan tak apa. Layan. Sini pun layan juga. Cuba buka YouTube. Ada yang komen-komen tak? Kita baca komen dekat YouTube juga kalau ada. Ha, itu buka YouTube. Okey, YouTube tak ada komen lagi. So, setakat ni alhamdulillah saya tengok line pun okey, video pun cantik, suara pun clear. InsyaAllah, mungkin berkat Abang Nash memohon kepada Ilahi supaya tiada masalah yang berlaku malam ini. Salam dari Bukit Tambun, Penang. Ya, terima kasih Cik Matmin Rizal dari Bukit Tambun. Ya. Terima kasih. Ajak lagi kawan-kawan Umar tengok kita punya live noh. Abang Nash, sila. Ya, sila. Abang Nash bersama kita. Nah, kita ada ramai penonton. Alhamdulillah. Jadi ini adalah minggu perlawanan ke-12 di antara Manjung City FC menentang Bukit Tambun. Seperti yang anda semua tahu, Bukit Tambun agak cemerlang juga rekod perlawanannya Banesh sepanjang 11 perlawanan yang lepas. Ya, betul. Kini berada di kedudukan ketiga, tak silap saya. Keempat. Maafkan saya lah, silap betul kan. Di kedudukan yang keempat. Jadi Manjung City FC pula di kedudukan Keenam. Jadi insyaAllah malam ini mereka berdua akan merentap, kedua pasukan ini akan merentap untuk menambah lagi mata sebelum kita akan berehat di pusingan kedua nanti. Tapi ada satu lagi perlawanan minggu ke-13. Jadi Manjung City akan menentang dengan Hari Ini FC nanti ya. Di mana Abang Nash? Di UPM Serdang. Di UPM Serdang. Okey. Apa-apa pun kita doakan kedua-dua pasukan ini untuk kebetulan kelima Bukit Tambun. Kelima. Oh, Bukit Tambun atas kita. Okey. Jadi Bukit Tambun kelima, kita keenam. Ya. Ini 3 dengan 4 immigration rasa. Immigration. Okey. Alright. Kepada anda yang di rumah datang ke stadium, anda boleh beli baju jersey rasmi Manjung City FC ada dekat pintu utama stadium di kawasan pintu kaca grandstand. Harga sehelai RM78.90. Nanti tengoklah, kami pun tak pastilah. Ada 3 jenis baju. 3 helai jenis jersey, 3 warna lah, bukan 3 ni 3 jenis ya, 3 warna. Jenama cita. Sokonglah barangan tempatan. Ya, betul. Dan sehelai baju apa ya, baju t-shirt. Kain katun. Cotton. Cotton pula silap. Cotton yang badminton. Badminton, ya betul. Cotton. Bolehlah sekali ni kita baca semula lah senarai nama Abang Nash. Sebelum tu kita war-warkan ya. Untuk transfer window season dah dimulakan dan kita ada pemain baru . Malam ni kita dah daftar. Dah daftar. Oh, kita dah daftar beberapa pemain baru. Ya, betul. Antaranya kat page kita lah. Antaranya? Tak yalah, tengok kat page lah. Tengok page. Okey. Dan coach baru ya pada malam ni? Oh ya, malam ni kita ada coach baru. Coach kita nama apa? Om Siva Singam. Siva Lingam. Maaf. Apa nak? Okey, apa nak baca dululah. Okey, saya bacakan untuk Manjung City. Penjaga gol Muhammad Fidaus Saimi. Pertahanan Syamin Baharudin. Pertahanan kiri
Wan Muhammad Izzat, Faizwan Nurrahim dan pertahanan kanan Aiman Adha. Seterusnya di bahagian tengah Muhammad Sobri Hasri, Sasi Kumar Chantaran dan Aizat Safwan. Sementara penyerang Aizat Safwan kembali boleh? Ya, Aizat Safwan kembali. Afiq Kemal dan Awang Muhammad Faiz Haziq serta Furkan. Okey, seterusnya kita bacakan pemain simpanan. Nombor 7 Ashraf Husni, nombor 9 Saifuddin Khairul Anwar, nombor 11 Syahrul Naim Samsul Hisham, nombor 13 Muhammad Khairul Amizan Suhaimi, nombor 19 Syafiq Izzuddin Mustafa. Syafiq ni pemain baru, kita baru tanda tangan daripada BRM. Okey, seterusnya 20 Aiman Muhammad Asri, 26 Al-Fatih Afandi, 69 Amirul Azim Ruzki dan penjaga gol simpanan Muhammad Syafiq Samsul. Okey, Bukit Tambun saya serahkan kepada Encik Ismail. Oh, Bukit Tambun saya? Ya. Abang Nes tolong peganglah. Ya. Bagi pemain-pemain Bukit Tambun FC pula, penjaga golnya kita ada Muhammad Asfa bin Abidin dan seterusnya pertahanan Abdul Qayyum Muhammad Jabrullah Khan, jersi nombor 4. Jersi nombor 8 masih lagi defender Muhammad Syukur bin Saidin, kemudian jersi nombor 10 Muhammad Husnul Irzal bin Amran. Oh bukan, ini midfield ni. Saya tak pastilah. Ya. Tapi tak apa, saya akan bacakan pemain nombor 12 Muhammad Syazwi bin Suhaimi, pemain nombor 20 Muhammad Rafiuddin bin Rodin. Oh, ini legend ni apa ni? Ya, legend Perak punya. Bekas pemain Perak ya. Rafiuddin Rodin. Saya biasa dengar nama dia ni. Ya. Jersey nombor 27 Muhammad Akmal Rizal bin Suhaimi. Oh, ni bukan Akmal Rizal yang legend ya. Bukan Akmal Rizal Rakli. Ni Akmal Rizal bin Suhaimi. Okey. Ya. Jersey nombor 28 Muhammad Syafiq Hilmi bin Zainal Fikri, jersey nombor 37 Muhammad Muaz bin Zainal Abidin. Jersi nombor 55 Muhammad Fauzi bin Abdul Kadar dan jersi nombor 88 Muhammad Zarif Muhammad Desa selaku kapten pasukan. Ya, pemain simpanan kita ada penjaga gol Lau Yik Zong. Seterusnya pemain nombor 13 Muhammad Afif bin Azman, jersi 16 Chiu Wei Shen, pemain nombor 19 Keshan Naidu Manogaran, pemain jersi nombor 24 Muhammad Lokman Hakim bin Abdullah, 66 Muhammad Ashraf bin Izzal dan nombor 91 Devendran anak laki Karuna Darai. Oh, okay. Dahsyat Abang Nesh. Dahsyat. Nombornya besar-besar. So, jadi bacakan dulu tim official Abang Nesh. Tim coach Manyu City dah disebut tadi Om Siwalingam, sementara coach bagi Bukit Tambun Mahmud bin Harun. Okey. Penjaga gol pula. Pengadil perlawanan pada malam ini Muhammad Faizal Talib dibantu oleh Asmadi bin Nur Hasni serta Khairul Amin Romli. Ini pengadil Dr. Asmadi tu ke? Ah bukan. Pengadil keempat Abu Bakar Razali. Okey. Pemerhati pengadil Sebadorai anak lelaki Manikam. Eh, kena sebutlah nama kita punya local general. Okey, local general LGC kita pada hari ini masih lagi dikekalkan untuk dua musim berturut-turut. Abang Handsome, Abang Kacak, Toke Rusa, hari ini pakai tie. Hari ini pakai tie. Nama dia? Encik Saiful Izan Talib. Okey, Vanesh, ajak lagi lah orang datang beli jersey. Okey, kita promote lagi jersey pada malam ni. Sekiranya menyayangi pasukan Manchester City, jemputlah untuk membeli jersey Manyu City. Ada apa? Tiga warna. Tak sayang pun datang beli. Beli. Bukan menyayangi. Datang beli je. Datang beli. Harganya RM79.90 ataupun RM78.90. Macamlah. Macam tu. Saya pun kurang pasti. Cuaca ada dijual. Cuaca kita malam ni hujan renyai. Dah mula hujan lah Abang Nesh. Okey. Nampak gayanya penonton di open mungkin tiada lah. Ya, mungkin semua akan lari datang ke grandstand. Jadi datang sini beli tiket grandstand lah. Ya. Tak mahal pun. Tiket kita berapa? RM10 dan RM5. 10 grandstand, RM5 open. Tapi open hujan ni kan? Open hujan, datang masuk grandstand lah. Kanak-kanak bawah 12 tahun percuma. Bawa anak-anak bawah 12 masuk tahun. Free je dekat stadium MPM. Bandar Pelancongan dan Maritim ni. Bandar Raya Pelancongan dan Maritim. Teras Etika tanya lagi. Tiket. Tiket. No. Baru sebut tadi kan? Boleh. Baca lagi lah. Tiket boleh didapati
di di kawasan grandstand. Di kawasan grandstand. Ada kaunter tiket berharga RM10 untuk grandstand dan RM5 untuk open. Tapi sebabkan hujan ni, saya suggest lah datang grandstand. Kita punya MC Rushaidi Rifki Zuraidi. Ini kita punya MC stadium MC, tadi. MC kita pada hari ini Rushaidi Rifki ataupun Rafiki. Rafiki Romero. Rafiki Romero. Terima kasih Rafiki Romero, tadi awal-awal dia dah announce nama player dengan dah ucap selamat datang semua. Puan Sabariah ada? Tengok. Puan Sabariah belum lagi. Belum. Puan Sabariah mungkin tunggu solat isyak dulu. Game akan mula tepat 8.45 insyaAllah. 8.45 insyaAllah. Tapi mungkin delay jugalah kot. Sebabnya azan azan isyak, azan isyak agak lewat sikit kan waktu isyak masuk. 8.43 je rasa azan. 8.45. Macam betul lah. 8.50 lebih. 8.49.50. Okay. Jadi kita juga di kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Coach Rafa'i Isa. Coach Rafa'i Isa yang telah bersama Manjung City selama lebih kurang satu musim setengah. Mana dari 2019? 2019 ya. 2019, 2020, 2021, 2022 dah beberapa tahun bersama dengan kita. 3 tahun lah kan? 3 tahun. Dah 3 tahun lebih bersama dengan pasukan Manjung City FC. Kita mengucapkan di kesempatan ini terima kasih di atas jasa dan pengorbanan Coach Rafa'i dalam membimbing pasukan Manjung City. Dan kita nampak sekarang kita mula lebih dikenali ya Banesh. Ya betul. Jadi yang disebut-sebut oleh peminat sewaktu kita menentang sewaktu pelawanan Piala FA menentang Seri Pahang. Seri Pahang. Ya, itu antara momen-momen manis Coach Rafa'i Isa. Betul. Terima kasih Coach Rafa'i di atas jasa anda. Jadi insya-Allah malam ini kita dah ada coach yang baru untuk membimbing mengetuai kejurulatihan pasukan Manjung City FC. Ya, kita betul. Ucapkan terima kasih kepada Coach Rafa'i dan legasi beliau akan disambung oleh Coach Om Sivalingam. Selamat datang juga kita ucapkan kepada coach baru Abanesh. Ya, selamat datang Coach Om. Senang senang panggil namanya Coach Om. Coach Om, ya. Kalau nama panjangnya Coach Om Sivalingam. Gopal tak salah saya tadi. Bukan. Gopal betul. Betul kan? So kita senang panggil Coach Om lah. Coach Om. Jadi kita lihat perlawanan malam ni adakah akan ada perbezaan di antara taktikal yang dibawa oleh Coach Rafa'i dan juga Coach Om. Kita nantikan malam ni apa ni. Tapi saya rasa malam ni tidak nampak lagi. Sebab hujan? Sebab bukan. Masih awal lagi. Baru seminggu kan? Betul. Kita harapkan Coach Om dapat memacu pasukan Manjung City FC di menjuarai Liga. Tidak betul, mustahil. Betul. Tidak mustahil lah. InsyaAllah. Eh, Lokman tak turun. Apa Lokman? Okey. Sementara kita menunggu kick off, kami ingin mewawarkan sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, upacara pengibaran pasukan bendera MPSD Bank Championship.
Okey, itu dia selesai nyanyian lagu Negaraku di Stadium Majlis Manjung, menandakan perlawanan di antara Manjung City FC menentang Bukit Tambun FC di kejohanan MBSB Bank Championship 2023 bagi perlawanan minggu ke-12 bakal berlangsung tidak lama saja lagi. Okey, insyaAllah kita menunggu. Allah, kita punya LGC dah panggil saya dah. Saya kena masuk dulu jap. Okey, kelihatan dua pasukan telah bersedia. Jadi baiklah, kita sambung semula. Perlawanan bakal berlangsung. Tolong komen suara saya. Saya rasa macam kuat sangat. Saya slow sikit kot. Dengar macam kuat sangat kan? Boleh komen-komen. Video dan juga suara adakah jelas bagi anda di rumah untuk melihat live ini? Kita bersiaran secara langsung di page rasmi Manjung City FC. Kita bersiaran serentak di YouTube dan juga Facebook. Jadi boleh search, boleh tengok, boleh share kepada rakan-rakan anda, kepada mereka yang ingin menyaksikan perlawanan hari ini melibatkan Manjung City FC menentang Bukit Tambun FC di Stadium Majlis Negara Manjung. Sedikit masa saja lagi, pengadil perlawanan Muhammad Faizal Talib akan memulakan perlawanan MBSB Bank Championship minggu ke-12 pada malam ini. Jadi nak juga kita maklumkan, selamat datang kita nak ucapkan kepada coach yang baru bagi Manjung City FC. Kita ada ketua jurulatih yang baru menggantikan coach Rafai Isa, iaitu coach Om Sivalingam. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada coach Rafai Isa di atas jasa beliau sepanjang membimbing pasukan Manjung City FC semasa bersaing di dalam Liga M3 terlebih dahulu. Dulu namanya Liga M3 dan kini dikenali sebagai MBSB Bank Championship. Jadi anda boleh komen-komen di Facebook dan juga kita punya YouTube. Saya akan cuba bacakan komen-komen anda, InsyaAllah. Saya dah baca ni, ada komen daripada Afiq Syukran di YouTube. Hujan koma oi, sejuk-sejuk. Betul, kita di Bumi Manjung ni saya rasa hujan renyai-renyai lah ya, Mah. Kita hujan renyai-renyai pada malam ini. Kita harapkan hujan ini tidak mengganggu prestasi kedua-dua pasukan dalam menunjukkan kesungguhan mereka untuk memenangi perlawanan malam ini. Bukit Tambun di kedudukan nombor 5 dalam liga, Manjung City pula nombor 6, atas bawah je. Mungkin dengan kemenangan pada malam ini akan merubah kedudukan pasukan-pasukan yang bersaing dalam MBSB Bank Championship 2023. Masih panjang lagi sebenarnya perjalanan liga pada season 2023 ini. Pada tahun ini kita baru berada di minggu ke-12 perlawanan. Selepas ini minggu ke-13 sebelum berehat untuk memasuki pusingan kedua. Ada 13 perlawanan lagi selepas season kedua bermula. Saya rasa akan berehat sekejap untuk menyambung season kedua. Dan perlawanan terakhir untuk pusingan pertama ini, kita akan menentang hari ini. Hari ini FC, hari ini FT, minggu hadapan di UPM Serdang. Jadi kita nantikan sahaja bila-bila masa pengadil perlawanan Muhammad Faizal Talib pada malam ini, yang dibantu oleh Asmadi bin Muhammad Nur Hasni dan juga Khairul Amin Romli serta Abu Bakar Ghazali, untuk memulakan perlawanan minggu ke-12 Manjung City FC menentang Bukit Tambun FC. Laju dan panjang saya cakap malam ni, sebab rakan penyampai saya Encik Nasaruddin, dia jaga skorbot kejap. Kejap lagi dia akan lari ke sini untuk bersembang-sembang lah kita. Dia kalau tak ada Abang Nes jadi tak syok, Ma. Kalau ada Abang Nes, saya akan rasa gembira dekat sini untuk kita mengulas perlawanan. Aduh. Fazilah Mio Idris, hai Min. Ya, hai. Adnan Maisa, jelas. Thank you. Afiq. Tuan-tuan, sama-sama kita saksikan perlawanan separuh masa pertama di antara pasukan Manjung City FC melawan pasukan Bukit Tambun FC. Selamat menonton. Jadi itu dia, perlawanan telah pun dimulakan, Abang Nesh. Ya. Abang Nesh kembali? Ya, saya kembali. Okay, dah tekan dah? Dah, sudah. Dah settle dah, eh? Kita baca komen-komen Abang Nesh kat Facebook. Jadi Manjung City FC pada hari ini berjersi warna biru, Abang Nesh. Ya, betul. Manakala Bukit Tambun warna kuning. Abang Nesh pegang je, eh? Ya, okey.
Apik Syukran kata tak apa, nanti awak ganti tempat Abang Nash. Okay. Sebab tadi kita cakap Abang Nash masuk dalam jaga scoreboard kan. Eh, kita jumpalah siapa-siapa nak jumpa untuk mengulas dengan kita. Ha? Okey, tak apa. Nak cuba mengulas dengan kita, jumpa-jumpa ti hai-hai lah. Kalau diberi kebenaran boleh lah ajak sekali kan. Betul. Nampak bijak saya. Okey. Okey. Kita terus ke Padang menyaksikan lawanan. Wah. Kita menerima tetamu pula di bilik konti ni. Oh. Gol! Ya, gol! Itu dia. Pertama. Di minit-minit awal perlawanan, gol yang pertama Manjung City FC berjaya dijaringkan. Huh, tak sempat kita nak panas sembang-sembang lagi. Dah dapat gol yang pertama. Siapa yang gol? Afiq Iqmal. Gol awal daripada Manjung City. Gol dari pasukan Manjung City FC tadi dijadikan oleh pemain yang menyeru jersey nombor 88, Muhammad Afiq Iqmal Rosli. Tahniah Afiq. Itu dia top scorer kita menggarang lagi, Manesh. Come back. Di minit yang pertama, Manjung City FC mengatasi Bukit Tambun dengan jaringan 1-0 hasil lorongan cantik daripada Afiq Iqmal. Jaringan leret. Lorongan tadi tak ada. Silap. Jaringan leret. Lorongan tak siapa yang lorong tadi kan? Ha. Kita baru nak sembang-sembang dah gol dah. Laju betul. Okay. Nanti kita upgrade kita punya. Next season kita bagi ada replay ke second season ke kan? Second window apa ni? Second window mungkin kita upgrade ada replay pula kan? Ya, betul. Jadi itu dia gol awal telah dijaringkan oleh Afiq Iqmal dalam minit yang pertama. Antara gol terawal ya, boleh kalau ada paling lajulah saya. Paling laju. First minute dah ni dah. Walaupun dengan keadaan hujan renyai yang agak lebat jugalah renyai-renyai ni. Tapi tak membantut kan. Pada minggu lepas ya? Minggu lepas kita ada ke? Minggu lepas hujan? Minggu lepas tak ada. Minggu lepas kita kat Ceras. Ceras, Afiq tak main. Betul. Minggu lepas Afiq tak bermain ya. Suspended. Disebabkan pengantungan perlawanan. Kena menerima 3 kad kuning. Dan malam ini Afiq Iqmal kembali dan saya rasa dia dah geram ni. Tak dapat main satu game. Betul. Hari ini nak bagi kau kena bagi gol. Dah gol. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat. Okey. Kita berhenti seketika azan. Kita dengar azan. Kita nantikan mungkin pengadil perlawanan akan Membentikan perlawanan sementara. Tapi belum kot. Dia tak dengar rasanya. Belum lagi. Siapa tadi? Cameraman? Siapa tadi? Messi? Assist by Awang. Betul. Awang dia memerlukan partner dia. Awang dan juga Afiq. Ya, yeah, gandingan yang dan ada gandingan dan seorang lagi baru. Aizat Safwan. Aizat Safwan. Kita juga dapat lihat mungkin malam ni Aizat Safwan telah dimasukkan Abang Nasir. Dah masuk. Dia jersey nombor berapa? 30. Jadi Aizat Safwan juga muka baru. Sebentar ya, saya yang jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada anda yang menyaksikan perlawanan secara langsung. Azad Safwan nombor 8. Okey. Yang menyaksikan perlawanan secara langsung di antara Manjung City FC menentang Bukit Tambun di Stadium Majlis Menara Manjung MBSB Bank Championship 2023 perlawanan minggu ke-12 dan Manjung City sedang mengatasi Bukit Tambun dengan jaringan 1-0 hasil bola leret yang cantik daripada Afiq Iqmal, pemain berjersey nombor 88 Manjung City FC tadi. Sekejap besar dia jadi kali ni ya. Okey, kita bagi waktu sebentar untuk azan. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Okey, perlawanan diteruskan. Tamat sudah azan waktu isyak sebentar tadi, Abanesh. Ya, betul. Jadi cuaca pada malam ini agak berkabus dan juga hujan, Abanesh. Itu asap bukan kabus ya? Ha? Asap tu? Rasa bukan asap. Ha, saya tak pastilah, tapi nampak berkabus, ya? Hujan dan berkabus lah, tak apa. Kita lihat Bukit Tambun, pemain nombor 12 cuba melorongkan kepada rakannya, pemain nombor 37 Muhammad Muaz bin Zainal Abidin sebentar tadi. Masih lagi dalam kawalan Bukit Tambun. Nombor 20 tadi Muhammad Rafiuddin Rodin. Ya. Ha, ini dia. Oh, ada orang komen ni. Stadium nampak kosong. Betul. Dekat kawasan open ni hujan. Jadi saya rasa banyak penyokong dah lari pergi ke grandstand ni, Abanesh. Betul, saya rasa pun nampaknya penuh, agak penuh dekat grandstand. Dekat grandstand kita ada bumbung, dekat open tu tak ada bumbung. Jadi mungkin masih ada 2 3 orang penyokong Tegar. Oh, penyokong Tegar duk main hujan lagi. Tapi tak apa. Itu dia, masih lagi dalam kawalan pemain nombor 4 Abdul Qayyum Muhammad Jabrullah Khan, Bukit Tambun sebentar tadi. Masih dalam kawalan Bukit Tambun, Abanesh. Ya, betul. Saya rasa Bukit Tambun agak tersentak dengan jaringan awal daripada Afiq tadi di minit yang pertama. Jadi kini kita memasuki minit yang ke-8. Betul. Masih awal lagi masih sebenarnya. Masih terlalu awal lah. Masih terlalu awal. Dan Bukit Tambun kini sedang mengatur gerakan serangan, melebarkan ke sebelah kiri mencari pemain nombor 12 Muhammad Syazwi bin Suhaimi. Tapi Aiman Adha berada di hadapan. Rafidi Rodin membawa ke depan. Tandukan, tandukan daripada pemain Bukit Tambun tadi. Free header memberikan gol penyamaan kepada Manjung City FC. Bukit Tambun FC 1-1. Dimasukkan Bukit Tambun FC tadi dijadikan oleh pemain yang menyerang jersey nombor 55 Muhammad Fauzi Abdul Qadar. Ya, itu dia pemain jersey nombor 55 Muhammad Fauzi bin Abdul Qadar mendapat free header. Tiada siapa yang menjaga beliau, ada tandukan yang free masuk ke dalam penjaga gol, gagal di halang oleh penjaga gol kita Pedot Suhaimi, menjadikan jaringan 1-1 pada malam ini di minit yang ke-9. Agak sengit, Abanesh. Sengit. Awal-awal lagi 10 minit dah satu sama dah. Tak lag, okey. Nampak ke? Tengok dekat ni lah. Ni asap. Buah asap pun. Nampak tengok dalam cermin. Huh, Abanesh. Sengit ya? Sengit. Sengit. Sangat sengit. Hanya Manjung City hanya mampu bertahan lebih kurang 6 atau 5 minit. 6-7 minit. Kemudian dibalas dengan disamakan jaringan penyamaan oleh Muhammad Fauzi Qadar sebentar tadi. Satu sama kini jumlah jaringan. Kita dapat lihat kedua-dua pasukan sebenarnya ada menyerang di minit-minit awal perlawanan ini. Bola dapat kepada Awang. Awang kepada... Oh, sayang sekali. Cuba hantar kembali kepada Awang tapi agak cuba perlahan. Bermain 1-2. Agak perlahan bola tersebut dan kini bola dirampas kembali oleh Sasi Kumar. Itu dia, Abanesh.
Aizat Safwan. Aizat Safwan cuba menghantar jaring. Terlampau kuat. Cuba membuat hantaran. Cuba mencari awang saya rasa di far post. Di far post. Tapi tidak berjaya. Macam EPL. Ambitious. Too ambitious. Bola dapat di kaki awang. Satu cubaan terus. Cantik. Tapi berjaya ditamban oleh penjaga gol Bukit Tambun. Sayang tiada follow up daripada pemain Manjung City. Tapi bola masih lagi dalam kawalan Manjung City. Afiq Syukran tadi kata dia rindu Tiger nombor 8 mana? Oh, tak apa. Kita ada Aizat Safwan nombor 8 sekarang. Tiger sebab dia injet lama jugalah. Tak apa, kita bagi Tiger waktu berehat dulu. Kita recover. Oh, itu dia. Yeah. Kekasaran yang sangat kasar saya rasa. Nampak jelas ya di mata pengadil perlawanan pada malam ini. Hanya teguran diberikan. Belum lagi kad kuning ya. Belum. Tiada lagi sebarang layangan kad kuning pada malam ini. Amaran lisan daripada pengadil perlawanan. Okey, kalau yang mana sedang menonton live kita akan melihat Coach Om di situ. Sepakan percuma Manjung City akan diambil oleh Kapten pasukan Faizwan. Gol! 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 Itu dah gol kedua Manjung City FC. Gol dijaringkan oleh Afiq. Gol dari pasukan Manjung City tadi dijaringkan oleh pemain yang menyerang jersey nombor 88, Muhammad Afiq Iqmal Rasli. Tahniah Afiq. Berehat seminggu, beliau membalas balik dengan dua gol pada malam ini setakat ini. Cantik. Satu tendangan saya rasa daripada awang tadi. Dan bola rebound. Bola licin ya. Penjaga gol harus berhati-hati pada malam ni. Betul, sebab hujan lah. Hujan, licin. Padang licin, bola pun bola licin. Bola pun licin dan dalam situasi bola tu agak, tendangan itu agak padu ya. Deras dan padu. Okey, Manjung City kembali mendahului. InsyaAllah akan terus mendahului. Dah tertegur ya. Kameraman kata elok-elok lah kameraman. Okey, okey. Okey, kameraman okey. Kameraman okey. Kameraman steady, jangan takut. Berpengalaman selama 5 tahun di TV3. Kini menampu bakti dengan Manjung City. Ya, dia. Di Astro Arena pun pernah ke? Tak payah. Okay. Jadi itu dia. Baru saja nak masuk minit ke-15 Abanesh. 2-1. 2-1. Alhamdulillah. 2-1. Terima kasih kepada anda yang menonton secara langsung kita pada malam ini secara serentak di YouTube dan juga Facebook. Anda boleh komen-komen, kita akan baca komen anda insyaAllah. Bermula pusingan kedua nanti, kita akan buka peluang kepada anda untuk menyumbang kepada pasukan kita, Banesh. Ya, betul. Kita akan buka star dan juga subscribe. Satu kekasaran dilakukan oleh Bukit Tambun terhadap Labu ataupun Sobri Hasri. Ya, Sobri dikasari oleh pemain Bukit Tambun tadi, menghadiahkan sepakan percuma kepada Manjung City. Ya, nampaknya Syamin berjalan di situ. Mamin. Saya rasa Faizwan. Mungkin Faizan Dorahim yang akan mengambil sepakan percuma ini. Siapa lagi bersama dia, Banesh? Izzatwan. Ijat Wan belum ada situ. Ya, 12. Agak berbeza kali ni. Ya. Ada Makmin dan juga Ijat Wan di situ. Biasanya Syamin. Taktikal baru daripada coach baru. Okey, kita nantikan debarannya. InsyaAllah mungkin gol.
Sudah sepakat percuma daripada Mak Main tadi ditanduk keluar oleh penjaga pemain Bukit Tambun. Dan kini bola berlegar di tengah padang. Syamin bersama dengan bola. Syamin. Syamin membawa ke dalam. Oh, dikeluarkan oleh kekasaran di situ Furqan. Pemain nombor 8 dikasari oleh Furqan. Muhammad Syukur bin Saidin Bukit Tambun. Rafiuddin Rodin mengambil sepakan kepada Muhammad Abdul Qayyum. Dan bola berada di kaki Rafiuddin Rodin. Adakah nampaknya beliau ingin buat ataran jauh ke depan mencari rakannya? Dikeluarkan di situ oleh okey, tandukan Shantik selamat itu daripada Mak Min, Mak Min kepada penjaga gol kita Pedot Suhaimi. Confident di situ Mak Min ya. Ijak Wan, Mutasasi, Sasi Furqan. Furqan ke bawah kembali kepada Mak Min. Mak Min kepada Aiman Adha. Aiman Adha terus mencari siapa? Mencari Awang. Adakah Awang berada di situ? Tidak. Tidak berjaya mencari Awang. Sasi cuba mendapatkan bola kembali tapi tidak berjaya dapat kepada pemain Syukur bin Saidin sebentar tadi. Kini pemain nombor 37 Muaz bin Zainal. Dan itu dia gol penyamaan daripada Bukit Tambun. Tambun FC tadi dijadikan oleh pemain yang menyerang jersey nombor 55 Muhammad Fauzi Abdul Kadar. Ya. Itu dia Fauzi juga. Abdul Kadar. Masih sama lagi. Gol penyamaan Abanesh, dua sama di minit 18. Sengit betul. Agak sengit. 18 minit berlangsung perlawanan malam empat ini. Empat gol terhasil oleh kedua-dua pasukan. Saya rasa Man City harus menumpukan kepada bahagian pertahanan ya. Ya betul. Agak mudah sebenarnya Bukit Tambun tadi masuk. Hanya satu dua simple step dan terus gol daripada Fauzi Abdul Kadar tadi. Jadi jaringan semasa di minit yang ke-18, dua Bus Bukit Tambun, dua Majung City. Oh, terbalik. Mana satu dululah, sama kan? Sama. Tapi sepatutnya Majung City dulu sebab okay. Home. Kita mulakan gerakan baru bersama dengan Awang di sebelah kanan padang. Awang masih lagi dalam kawalan. Awang cuba menghantar ke tengah. Afiq telah pun menanti sebentar tadi, namun hantarannya agak rendah. Sasi terlalu kuat. Tiada kekasaran. Aiman Adha, Sasi, Labu terlepas bola kepada Rafiuddin Rodin. Ini dia pemain nombor 28 tadi. Yang gol tadi nombor 8 rasanya kan? Muhammad, bukan? 55 Fauzi Abdul Kadar. Kembali ke belakang Abanesh kepada penjaga gol kita Muhammad Khairi. Umar Ramli kata laju gol malam ni. Haikal Aizad, Aimar rancak gol malam ni. Betul, rancak. Saya buka YouTube sekejap. Dekat Chrome. Ada komen-komen? Macam-macam dekat YouTube, macam-macam komennya. Tak apa, teruskan komen anda di YouTube dan juga di Facebook. Kita bawakan live pada malam ini di Stadium Majlis Bandar Manjung, Abanesh. Ya, saya membaca komen daripada YouTube. Abang baca komen-komen dekat YouTube. Kalau dekat Facebook ni, dia mengata komen laju-laju. Abanesh buka YouTube lah, tengok. Itu dia, bola terkeluar untuk lontaran ke dalam Manjung City FC yang akan diambil oleh Aiman Adha. Mana ada, siapa yang ada di sana? Kita ada Awang dan juga Labu untuk membantu. Hantaran terus ke dalam. Afiq ada di situ. Dikawal oleh pemain nombor 37 Muaz bin Zainal Abidin. Bola keluar. Lontaran ke dalam Bukit Tambun FC. Kedua-dua pasukan agak rancak di waktu malam ini dengan cuaca hujan renyai-renyai. Kedua-duanya berbalas-balas serangan. Muiz. Ya. Muiz je.
Siapa Muiz akan bantu kita untuk saksikan perlawanan ni? Boleh komen-komen saya. Jack, tolong tolak ni ke depan sikit. Oh. Okey. Bukit Tambun datang lagi, Abang Nash. Ya, betul. Itu Muaz nombor 37 tu. Tapi berjaya dicuri kembali oleh Labu. Hmm. Berlaku kekasaran. Siapakah percuma untuk Manjung City? Muhairin, Muiz buat apa kat atas tu? Muiz adalah seorang daripada kita punya rakan media pada malam ini. Kita punya tim, kru. Selaku pengulas. Selaku ketika. Pengulas, kameraman, penjaga. Semua kerja dia lah. Penjaga scoreboard. Okay. Kembali fokus kepada perlawanan. Syamin kepada Ijad Wan. Kembali semula kepada Syamin. Masih dalam kawalan Syamin. Labu turun membantu. Makmin Faizun Nur Rahim, kapten pasukan, ke belakang kepada penjaga gol Pidok Suhaimi. Nampaknya kedua-dua pasukan sebenarnya perlu bertenang. Serangan demi serangan. Perlu mengaplikasikan taktikal yang telah diterapkan oleh coach masing-masing. Dalam keadaan padang yang agak licin pada malam ini, hujan. Masih lagi bola berada dalam kawalan Manjung City FC. Itu dia Afiq. Kekasaran dikesan terhadap Afiq Ikmal oleh pemain Bukit Tambun. Menghadiahkan sepakan percuma. Sejuk, sejuk kita malam ni. Cuaca dekat atas ni sejuk sikit malam ni sebab hujan ni. Jadi kepada ada penyokong-penyokong di kawasan open yang tak nak berganjak. Mereka sedia dibasahi hujan menonton perlawanan di antara Manjung City FC dan Bukit Tambun pada malam ini. Aiman Ada cuba mencabar bola tersebut namun dikeluarkan oleh pemain pertahanan Bukit Tambun, menghadiahkan lontaran ke dalam kepada Bukit Tambun FC. Terkena kaki Aiman Adha sebentar tadi. Di YouTube, Banesh, ada komen-komen menarik yang boleh kita baca? Banyaknya Afiq Syukran saja. Yang tak menarik, jangan baca. Saya gurau. Ada komen saja, saya akan cuba bacakan semua komen-komen anda pada malam ini. Di samping kita mengulas perlawanan yang telah pun memasuki minit ke-23 dengan jumlah jaringan 2 Manjung City, 2 Bukit Tambun. Agak rancak malam ini. 4 gol telah dihasilkan. Nah, itu dia. Agak bahaya juga. Masih lagi tidak selamat keadaan ini. Bukit Tambun masih lagi cuba menyerang dan berjaya dikeluarkan pertahanan untuk sepakan penjuru Bukit Tambun. Agak bahaya, Banesh. Laju ya. Bukit Tambun masuk. Betul. Bukit Tambun bermain high pressing juga seperti Manjung City. Bukit Tambun berjaya mendapatkan sepakan penjuru yang pertama pada malam ini. Kedua-duanya dilihat high pressing. Betul ke, Jad? Betul. Oh, itu dia. Kita dah minta pandangan pemain-pemain bola sepak antara Muiz dan juga Ijad tadi. Dua-duanya ya dan betul saja. So, tak apa. Kita akan fokus kepada permainan malam ini. Adakah Bukit Tambun dapat menghasilkan sesuatu daripada penjuru ini, Abang Nash? Itu dia. Bola telah keluar daripada kawasan bahaya. Tapi masih lagi dalam kawalan Bukit Tambun. Percubaan yang agak liar. Dihalang oleh Furqan setelah tadi. Dibiarkan terus saja. Keluar pertahanan. Bola keluar untuk sepakan gol kepada Manjung City FC. Ya. Taufik 20ZL. Come on Manjung. Come on ke come on? Come on. Come on Manjung. Come on. Dahsyat tu. Pekat benar Englishnya. Satu hantaran jauh. Cuba dikejar oleh Aizat Safwan. Namun berjaya dikawal oleh Bukit Tambun. Itu dia Awang. Masih lagi dalam kawalan Awang. Oh, agak terlepas jauh sedikit, Manesh, kawalan ya, Awang sebentar tadi. Berlaku salah faham antara Awang dan Labu ya. Jadi kawalan kembali kepada Bukit Tambun. Rafiuddin Rodin. Syok orang sebut nama dia, Manesh. Ya, betul. Macam kita mengulas Liga Super kan. Dulu-dulu kita dengar nama dia sebut dekat Liga, dekat RTM kan, dekat Astro Arena kan. So malam ni kita boleh mengulas lah Rafiuddin Rodin membawa bola. Syok lah rasa. Sepakan percuma diberikan kepada Bukit Tambun.
Angin agak kuat. Angin agak kuat malam ini. Di kawasan live kita ni. Hmm. Sebab kita ada tinggi juga lah dekat atas stadium ni. Kawasan kita live ni agak tinggi. Paling tinggi, antara yang paling tinggi lah. Paling tinggi lah rasanya. Dan angin agak kuat. Betul. Masih lagi hujan. Renyai di Bumi Manjung malam ini di Stadium MPM. Dengan waktu perlawanan telah pun memasuki minit ke berapa Muiz? Minit ke 28. Itu dia. Afiq bersorangan di situ. Adakah Afiq berjaya untuk menghasilkan sesuatu? Oh, tendangan leret Afiq di luar kotak penalti. Agak laju namun diselamatkan oleh penjaga gol Bukit Tambun iaitu Muhammad Asfar bin Abidin. Seorang lagi player datang kepada kita. Terkesima saya sebentar, Banesh. Ya. Kita fokus kepada game Bukit Tambun. Oh, Rafiuddin Rodin. Masih dalam kawalan bola sepak Rafiuddin Rodin. Menghantar kepada pemain nombor 5, penjaring gol tadi. Masih Bukit Tambun. Hmm. Agak lincah si kecil itu. Nampaknya Aiman Adha tu senang di Rafiuddin Rodin. Cuba mantap ke dalam. Siapa yang ada? Ya, itu dia. Jari-jari saja. Nyaris dia. Hanya bola melalui hadapan gol. Melalui saja di depan penjaga gol kita. Dan pertahanan Majong City FC juga cuma melihat bola tersebut melintasi. Ya, Manesh. Hanya melihat. Betul. Hanya melihat. Ada marking dah. Disebabkan high pressing ni mungkin kurang marking sikit, Manesh. Ya, betul. Oh, saya cuba live chat. Tak boleh. Baiklah, siapakan gol Manjung City FC. Tak payah buka Facebook. Oh, itu dia. Satu lagi keadaan yang bahaya Manjung City FC, namun berjaya diselamatkan oleh Pedot Saimi. Meluru keluar menyelamatkan keadaan bahaya tersebut. Agak laju Bukit Tambun mengatur gerakan kiri, kanan dan tengah, Banesh. Cuba mendapatkan gol tambahan gol pada malam ini. Kita harap Coach Om akan melakukan sesuatu terhadap pertahanan ya. Terlampau mudah sangat saya rasa. Sepatu. Pemain nombor 10 Bukit Tambun. Pemain nombor 37 tu Muaz, saya rasa nama dia. Muaz Zainal. Muaz Zainal dan Husnul Irzal. Betul. Pemain nombor 37 Bukit Tambun perlu diawasi dengan lebih ketat oleh Majung City FC. Muaz Zainal agak lincah pemain tersebut. Nampaknya pertukaran awal juga, Benesh. Pertukaran awal, labu dikan dibawa keluar. Memasuki? Dan memasukkan Al-Fatih. Al-Fatih. Adakah itu Al-Fatih? Syafiq Izzuddin. Syafiq Izzuddin. Syafiq Izzuddin. Nombor 19. Syafiq Izzuddin, pemain baru yang kita signing daripada signing daripada BRM ya. Okey. Tak apa. Itu dah pemain baru bakal menggantikan Labu. Sobri Labu. Manjung City FC membuat pertukaran pemain dengan mengeluarkan pemain yang menyerung jersey nombor 29, Muhammad Sobri Muhammad Hasri, dan memasukkan pemain yang menyerung jersey nombor 19, Muhammad Syafi Izzuddin. Nampaknya Coach Om mendengar rintihan kita di atas ni. Agak lain. Kita dah nampak lain dah sikit. Sebenarnya Coach Om ni agak laju juga buat pertukaran. Sebab mungkin Labu agak tenggelam sedikit malam ni, Banesh. Ya, betul. Saya setuju.
Labu agak tenggelam sikit pada malam ni. Jadi pertukaran pertama telah pun dilakukan. Syamin menggantikan Labu. Manakala Syamin dikasari sebentar tadi, Mahdi akan sepakap cuma di minit yang ke 31. Masih lagi dua sama. Kita harapkan ada gol lagi selepas ini untuk Manchester City. Dan gol daripada Manchester City tadi kedua-duanya dijaringkan oleh Afiq Iqmal, ya. Afiq Iqmal. Betul? Dan gol Bukit Tambun dijaringkan oleh pemain nombor 55 Fazli Abdul Kadar juga. Fazli Abdul Kadar. Agak menarik melihat kelibat Rafiuddin Rodin di Liga M3 ini, Abang Nesh. Ya, betul. Saya setuju. Bekas player Perak. Tapi kalau kita diberi kebenaran untuk minggu hadapan, lagi ramai player Perak ya, yang akan kita... Itu dah cantik di situ. Oh, terlalu tinggi Afiq. Satu cutback daripada Aizat Safwan, tetapi Afiq tak dapat memanfaatkan. Sayang sekali. Tapi cantik rasalah, ya. Tapi biasalah. Sebagai player biasalah, normal lah. Belum berah. Cantik ya cutback daripada Aizat Safwan, ya. Menghantar kepada Afiq yang telah bersedia. Tepat pada Afiq, cuma sepakan Afiq terlalu tinggi, terlalu kuat. Melewati palang gol. Mungkin geram. Ya, agak geram mungkin ya. Dikasari pemain nombor 10. Apa ni? Siapa dia? Nombor 10 Husnul Irzal. Husnul Irzal. Syamin mengasari. Sarimah Jamaluddin, pertahanan, come on, bangkit malam ni, jangan lemah. Okay, betul, 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 betul. Kita betul je. Ha, betul. Ada tifo lah malam ni. Siapa bawa tifo Majung City lawa? Oh, yang tu daripada Syawal. Bendera-bendera tu, tifo kan, orang panggil tifo kan. Yeah. Betul ke, Muiz? Okey, kameraman kita. Itu dia. Afiq bersorangan di situ. Lorongan Afiq. Sayang. Tidak dapat kepada Syamin Baharudin. Berjaya pertahanan Bukit Tambun menutup ruang yang ada. Laju juga Bukit Tambun membuat counter attack. Agak bahaya counter attack ni. Itu dia pemain nombor 12 Bukit Tambun. Melebarkan ke depan. Sazwi Suhaimi. Bahaya di situ. Penjaga gol telah keluar off position. Sama juga. Bola tinggi. Bola tinggi dikala pintu gol telah terbuka luas, Abang Nesh. Ya, betul. Bukit Tambun juga gagal menggunakan peluang yang ada untuk membuat gol pendahuluan. Masih lagi jaringan dua Bukit City. Bukit dua, City. Ya, Bukit City. Di mana pula tu Bukit City? Kita gabung dua-dua tim. Dua sama. Ya. Manjung City. Manjung City 2, Bukit Tambun 2. Maafkan saya. Malam ni kita juga happy ya. Malam ni sejuk. Selalu kita malam ni kat sini berpeluh-peluh. Malam ni malam kita ni sejuk. Jadi dia lain macam sikit dia punya ulasan ya. Abang Nes tadi doa panjang saya tengok tadi. Jadi mungkin malam ni ada Abang Nes sebab tu kot. Aduh. Cantik satu terlepas. Mencari Furkan. Furkan ya. Furkan. Terlepas kawalan Furkan kepada pertahanan Bukit Tambun. Namun Furkan tadi bersorangan sebenarnya, Banesh. Terlepas di situ. Agak bahaya pemain nombor 19 ni yang menggantikan Labu sebelum tadi. Syafiq, apa nama dia? Syafiq nombor 19, Syafiq Izzuddin. Syafiq Izzuddin. Syafiq Izzuddin Mustafa. Kita ada Altras ya, Manchester City. Malam ini Altras menyanyi. Hujan dah berhenti lah, Banesh. Hujan berhenti tapi angin masih angin kuat. Kuat. Belum lagi, renyai. Renyai lagi. Renyai lagi. Masih renyai lagi. Masih renyai. Kameraman. Kameraman okey. Mijak tadi kita nak tukar kot. Nak tukar bagus. Tak nak gol tadi. Betul lah. Tak apa, tak apa. Masa perlawanan masuki minit ke 35. Masih lagi kedudukan dua sama. Rafiuddin Rodin, nama Nash, membuat terang jauh Bukit Tambun. Ditanduk keluar oleh Syafiq Izzuddin. Syafiq Izzuddin, lontaran untuk Bukit Tambun. Nasir Razak kata Syafiq Aizat. Syafiq Aizat pergi mana ada tak tahu. Ada lah. Patah belakang kepada penjaga gol Bukit Tambun.
Cuba diasak oleh Afiq tadi. Dan ini Aizat Safwan. Lincah juga Aizat Safwan malam ni, Abadesh. Merapati pemain-pemain pertahanan Bukit Tambun. Tak bagi peluang. Ya, betul. Dia kembali bersama pasukan Manju City. Agak berbeza sedikit lah permainan malam ni. Jadi kita di bahagian hadapan, kita ada Awang, Afiq, Furqan dan juga Aizat Safwan di bahagian sayap. Cantik di situ. Dikeluarkan oleh Mamin Faizan Rahim. Laju nombor 10 ni. Husnul Irzal. Husnul. Fiodin Rodin. Kita banyak tetamu malam ni, Abadesh. Ya, betul. Welcome, boss. Adalah. Cakap sikit. Kita bersama dengan tetamu malam ini, pengarah perancang bandar, Tuan TPR kita, Tuan TPR Encik Helmi, yang akan berlepas pada malam ini. Malam esok-esok. Esok pagi ya? Ya, esok pagi akan menaiki kapal terbang untuk mendaki Gunung Kinabalu. Kinabalu. Welcome, Cik Helmi. Ya, selamat datang. Terima kasih. Dah dua sama dah, Abang Mi. Oh, sangat pantas ya gol ini. Betul. Manjung City memulakan dengan gol awal, kemudian dibalas penyamaan oleh Bukit Tambun. Macam itulah dapat dua sama akhirnya. Dengan jaringan yang dihasilkan pada malam ini, kita merasakan satu perlawanan yang sangat menarik. Kedua-dua pasukan berbalas-balas terangai nampaknya sekarang ni. Begitu laju kedua-dua pasukan, Abang Mi. Ya. Dan malam ini buat pertama kalinya kita ada coach baru, Abang Mi. Ya, itulah saya dipahamkan kita telah menerima kehadiran seorang jurulatih yang baru, dan kita mengharapkan agar jurulatih yang baru ini dapat memberikan sesuatu lah kepada MC. InsyaAllah. InsyaAllah dengan hasil bimbingan coach baru mungkin akan bawa perubahan bagi kedudukan dalam liga, kerana semasa ini kita di kedudukan nombor 6 manakala Bukit Tambun nombor 5. Okay. Kalau menang kita akan memintas Bukit Tambun. Confirm eh? Confirm. Terima kasih kepada anda yang menonton secara langsung yang dibawakan malam ini di Stadium Majlis Menara Manjung. Kita bersiaran secara langsung serentak di page rasmi Manjung City FC di YouTube dan juga Facebook. Jadi boleh share-share, boleh ajak rakan-rakan yang tak dapat ke stadium untuk menonton secara langsung yang kita bawakan khas kepada anda malam ini. Kepada anda yang baru sahaja join kita punya live, perlawanan telah pun memasuki minit ke-40 dengan jaringan dua sama. Secara langsung ini ditaja oleh rakan-rakan penaja Manjung City FC. Itu dia, Bukit Tambun masih lagi mengatur serangan, cuba untuk meloloskan diri untuk mendapatkan gol pendahuluan. Namun telah pun ditiup whistle oleh pengadil perlawanan malam ini, Muhammad Faizal Talib. Ada kekasaran saya kira sebentar tadi, dengan pantas diambil sepakan percuma tersebut. Oh, ini dia pemain yang Abang Nek suka tadi, Muaz, nombor 37, Bukit Tambun. Dia dicuri, Syamin kini membawa bola. Siapa yang akan bantu Syamin di situ? Dikeluarkan untuk lontaran ke dalam Bukit Tambun juga. Lambat untuk melorongkan bola kepada Afiq tadi. Belakangnya pun ada Awang, kalau dia potong sikit tengok di belakang. Muaz tadi player nombor berapa? Muaz 37. Kalau Bukit Tambun ada Muaz, kita ada Muiz. Kita ada Muiz. Muiz tapi dah jadi cameraman. Jadi cameraman. Batal di situ lontaran oleh Rafiuddin Rodin. Saya pun tak pasti. Walaupun beliau berpengalaman. Kita ada lontaran ke dalam oleh Rafiuddin Rodin sebentar tadi telah dibatalkan oleh penjaga garisan dan juga pengadil perlawanan. Memberikan lontaran kepada Manjung City FC, akan diambil oleh Aidil Adha. Aiman Adha hari raya. Maafkan saya, kita baru lepas raya kan. Aiman Adha.
Syamin menanduk mencari Afiq. Adakah Syamin berjaya memenangi perputaran tersebut? Dan Aizat Safwan kini cantik Furqan melorongkan kepada Syamin. Satu tendangan yang sedikit melencong daripada pintu gol. Sedikit saja Abang Mi. Ya. Cantik daripada Syamin tadi. Kiri memang kaki kiri. Agak pantas juga dari hantaran demi hantaran daripada Furqan terusnya kepada Syamin. Namun percubaan Syamin tadi sedikit saja melencong melewati palang. Ruginya rasa kalau tidak dah 3-1, 3-2 dah. 3-2 ya betul. 3 betul. Cuaca pada malam ni sedikit gerimis ya. Sedikit betul. Gerimis. Sejuk bumi. Ya. Walaupun mungkin keadaan padang yang sedikit basah, tapi kedua-dua pasukan dapat menunjukkan satu kualiti permainan yang kita rasakan agak menarik. Agak laju kedua-dua pasukan. Ya. Saling hantaran-hantaran pantas, saling berbalas serangan. Ya. Hantaran-hantaran pendek itu yang corak permainan mungkin corak permainan baru yang diperkenalkan oleh kita punya coach, siapa coach nama? Coach Om Sivalingam. Coach Om Sivalingam. Ya, selamat datang kepada coach MCFC yang baru. Senang kita panggil nama dia coach Om. Pendek coach Om. OHM. OAM. 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 Jadi perubahannya agak drastik juga dalam taktikal menyerang. Manchester City kelihatan agak agresif malam ini dengan gol seawal minit pertama tadi Abang Mi. Ya, wah. Oh. Seawal minit pertama. Ya. Daripada Afiq Iqbal. Bola keluar untuk lontaran ke dalam Manjung City FC. Antaran jauh mencari Afiq setelah tadi dalam kawalan Bukit Tambun. Dengan mudah kembali kepada Manjung City FC. Awang di situ dijatuhkan dari belakang. Mungkin ada layangan kad kuning apa ni? Tidak. Saya rasa mendapat bantahan daripada pemain-pemain Bukit Tambun. Namun jelas ada awang kekasaran. Memang beliau dijatuhkan dari belakang saya nampak. Ya betul. Apa ni pun nampak kan? Saya nampak. Ha, okey. Cukup dah ni. Apa Mi nampak? Nampak nampak. Tiga orang nampak. Tiga saksi. Tiga saksi, tiga saksi eh. Lepas. Tapi saksi daripada Bukit Tambun mungkin kata tak nampak lah. agak bahaya posisi ni Abang Nash. Mungkin ini peluang. Come on, jangan argue sangat dengan pengadil ya. Main ikut misi. Provokasi, provokasi. Itu dia, layangan kad kuning telah diberikan atas provokasi dan juga bantahan oleh pemain ya. Bukit Tambun sebentar tadi. Provokasi cuba dilakukan untuk melengah-lengahkan masa. Sebab masa pun sudah. Saya rasa tak perlu untuk membuat bantahan berlebihan. Jadi itu masa dia. Masa masih terlalu awal lagi. Betul, kita tak habis lagi separuh masa pertama. Dan layangan kad kuning yang pertama diberikan kepada Bukit Tambun. Saya tak pasti nombor berapa yang dapat tadi. Nanti kita akan dapatkan confirmation daripada kita punya LGC lah. Ya, Encik Saiful Izzan. Jadi posisi ni apa ni? Tolong ulas sikit. Agak posisi ni saya rasa Syamin akan mengambil. Nampak perubahan sikit lah kira bercorak. Sebelum ni banyak Mak Min yang mengambil sepakan-sepakan percuma. Jadi in swinger. Mungkin kalau Syamin ambil in swinger jadinya ni ya, ada betul. Sasi juga di situ. Ya betul. Dan itu dia daripada Syamin. Oh, sayang sekali. Agak melewati tinggi. Melewati palang gol. Masa memasuki minit sudah tamat ya. Perlawanan ya. Belum tamat lagi. Tapi masa sebenar sudah tamat. Ha. Masa telah pun cukup 40 minit. Masa pertama 4 minit. Buka Facebook ah, komen. Jadi 4 minit masa tambahan telah diberikan oleh fourth official malam ini. 4 minit sebenarnya agak panjang dan melihatkan corak permainan kedua-dua pasukan yang laju dan saling serang menyerang, mungkin akan ada satu gol di minit-minit akhir perlawanan separuh masa pertama. Insya-Allah Manchester City akan menjaringkan gol yang ketiga. Oh, confident. Terima kasih kepada anda yang menonton secara langsung yang kami bawakan pada malam ini di Stadium MP Manjung. Teruskan komen. Ah, itu dia.
Satu lagi sepakan percuma diberikan kepada Manjung City FC. Kekasaran saya kira. Ya, betul. Aizat Safwan dikasari. Aizat Safwan dikasari lebih awal. Ya, lebih awal. Dan pengadil memberikan advantage. Ijat Joe. Oh, Ijat Joe. Oh, dengar kita punya Ijat Aikal dalam. Jadi Ijat 12 yang dijatuhkan tadi, Abang Nes, sebenarnya. Tak. Saya rasa yang bola yang mula-mula tadi. Oh, ya kan? Kedudukan bola di posisi yang asal. Okay. Alright. Tak apa. Satu lagi peluang di minit-minit akhir perlawanan, waktu tambahan separuh masa pertama. Siapa yang ada? Tapi Izwan, tandukan yang cantik. Tersasar daripada pintu gol di sebelah kanan. Pemain baru tu, nombor 19, Syafiq Izwan. Daripada mana? Dulu bermain BRM. BRM. Oh. Asal daripada Manong. Manong? Mesti dulu dia sekolah Tajuk Arifin, Manong. Jadi tandukan yang agak bahaya daripada Syafiq Izwan sebentar tadi, sedikit sahaja melewati tiang gol. Itu dia, Bukit Tambun datang pula. Ditanduk oleh Aiman Adha. Dikeluarkan oleh Pedok Suhaimi untuk lontaran ke dalam Bukit Tambun. Menarik gameplay Manchester City pada malam ini, tapi cuba pertahanan tu kita agak longgar sikit lah. Ya. Fidel Rodin melebarkan kepada pemain nombor 28 yang cuba membuat percubaan terus kepada penjaga gol, namun agak daripada lemah. Suku Padang dia cuba. Pemain nombor 28 tadi siapa, Benesh? 28 Yo. Nombor 28 Syafiq Helmi. Syafiq Helmi. Bukit Tambun FC. Syamin, masih lagi Syamin. Aiman Adha ke belakang. Ke belakang lagi kepada penjaga gol. Tidak lop. Oh, agak bahaya juga peluang kepada Afiq Ikmal. Bola tersebut dilepaskan sahaja kepada penjaga gol Bukit Tambun. Agak bahaya, Manesh. Ya, betul. Agak bahaya. Dikeluarkan untuk lontaran ke dalam Manjung City FC. Ini di minit-minit akhir perlawanan ni. Kita lepas kepada Abang Nesh lah. Ya. Yeah. Saya nak bangun sekejap. Okey. Bos. Putih ke? Sekejap, okey dah. Cantik dah. Mana boleh macam tu? Abang Nesh? Ya. Yeah. Afiq dijatuhkan tadi. Bukit Tambun. Cantik di situ. Berjaya dikeluarkan oleh Syafiq Izzuddin. Terlupa saya nama dia. Syafiq Izzuddin. Belum lagi familiar dengan kita. Berat BRM. Ya, BRM. Berat BRM. Setakat ni seorang. Bahaya. Ya, begitulah tamat perlawanan separuh masa pertama dengan kedudukan separuh masa pertama di antara pasukan Manjung City FC melawan pasukan Bukit Tambun FC. Dengan keputusan semasa, Manjung City FC 2, Bukit Tambun FC 2. Okey, kita bertemu lagi, kita bertemu kembali di separuh masa kedua. Kita akan sembang dulu, Ustaz. Tak on lagi. Okay. Nanti kita akan tamatkan maaf. Kita akan mute sekejap suara untuk mengelakkan lagu-lagu di pasang copyright nanti. Kena ban ya. Nanti kena ban pula. Tapi kalau nak ulas separuh masa pertama ni, agak laju permainan kedua-dua pasukan, Manesh. Ya, shock tengoklah. Walaupun hujan, dua sama. Dua sama, gol memang laju. Gol awal-awal pula tu. Gol laju-laju golnya. Kemudian satu kad kuning untuk pemain BRM. Yang lain menarik lah game pada hari ini. Ya. BRM. Bukit Tambun, minta maaf. Jadi tak apa, sebelum start lagi
lagu di paruh masa yang kedua ni. Kita nak sembang-sembang kejap lah. Jadi apa pandangan anda tentang perlawanan di separuh masa yang pertama tadi? Boleh komen di Facebook dan juga YouTube. Kita akan baca kan? Jangan risau. Live malam ni cantik. Suara jelas. Video clear. Kita... Jadi saya akan tutup sebentar suara. Kita akan mute kan? Jadi kita akan nantikan siaran langsung ini di separuh masa yang kedua. Kita berehat sebentar.
Mungkin nanti kat sana tekan start je time. Aku dah set ke 90 dah. Okey. Perlawanan bakal dilangsungkan semula. Tak apa, tak apa. Separuh masa yang kedua bakal dimulakan oleh pengada perlawanan. Apa next, tolong? Okey, salam, selamat malam. Bertemu kembali kita di separuh masa kedua. Perlawanan ke-12 di antara Manyung City FC menentang Bukit Tambun FC. Kedudukan semasa 2 Manyung City, 2 Bukit Tambun. Manyung City telah membuat satu pertukaran awal. Itu dia, pengadil telah meniupkan wisel untuk memulakan perlawanan separuh masa kedua. Manjung City FC melawan pasukan Bukit Tambun FC. Selamat menonton. Cantik di situ, Manjung City memulakan gerakan daripada ke kanan. Bola kembali ke belakang. Dalam kawalan Mak Min kini Abanesh. Ya, tak apa, bawah macam biasa je tengok. Apa kat Abanesh tak apa? Mencari Aizat Safwan tapi terlampau kuat. Oh. Ah, cantik di situ. Namun terkena tangan. Ya. Pengadil perlawanan Muhammad Faizal Talib mengesan. Bola telah terkena tangan Aizat Safwan sebentar tadi Abanesh. Oh, komen-komen di Facebook, game on. Komen di YouTube. Ijat. Jadi separuh masa yang pertama tadi agak rancak dengan 4 jaringan berjaya dihasilkan 2 Manjung City, 2 Bukit Tambun saling serang menyerang. Dan kini kita fokus bergame. Itu dia percubaan jauh dari pemain nombor 10 Bukit Tambun, Muhammad Husnul Irzal. Oh, itu dia. Dikeluarkan oleh Pedot Suhaiwi sebentar tadi Abanesh. Jauh dia tendang, ada touch. Itulah dia touch. Jadi siapakah penjuru terus diberikan. Di awal-awal separuh masa kedua Bukit Tambun mendapat siapakan penjuru. Percubaan yang agak jauh luar daripada kotak penalti sebentar tadi oleh pemain nombor 10 Bukit Tambun, Muhammad Husnul Irzal, yang akan juga mengambil siapakan penjuru ini Abanesh. Oh. Husnul Irzal. Kita nantikan siapakan penjuru yang akan diambil. Agak bahaya. Ditumbuk keluar. Ditumbukkan oleh Pedok Suhaimi sudah tadi. Itu dia. Lincah pemain ini, nombor 37.
yang kita sebut-sebut tadi, Muaz Zainal Abanesh. Ya, ditanduk keluar oleh siapa? 19. Dan Rafidul Rodin melebarkan ke seberang sana untuk Bukit Tambun. Siapa yang ada mengawal di sana? Terus ke tengah, ditangkap kemas mas oleh Pedot. Oleh Pedot Suhami. Agak bahaya hantaran-hantaran lintang di Bukit Tambun ini, Abanesh. Ya, betul. Gol pertama tadi adalah hasil daripada crossing. Crossing. Agak cantik juga dan bahaya di Bukit Tambun. Jadi serangan demi serangan Bukit Tambun. Adakah Manjung City FC akan mengatur juga gerakan untuk membahayakan kubu pertahanan Bukit Tambun? Kita nantikan. Itu dia. Syamin. Mantaran jauh ke depan. Afiq ada di sana namun dikawal rapat oleh... Terlampau kuat. Terlampau kuat untuk dicapai oleh Afiq Ikmal. Penjaring 2 gol Manjung City. Separuh masa pertama untuk Manjung City tadi. Afiq Ikmal, jersi nombor 88. Bukan. Untuk game yang lepas menentang KL Rovers, Afiq Ikmal tak berjaya diturunkan, tak dapat diturunkan. Tak dapat diturunkan kerana disebabkan pergantungan kad kuning. Cantik di situ. Namun Aizat Sapuan tengok Afiq Ikmal agak berganas. Itu dia Syamin Baharudin melebarkan ke dalam. Ditendang keluar oleh pertahanan. Berjaya dikeluarkan untuk memberikan sepakan penjuru kepada Manjung City. Agak bahaya juga gerakan-gerakan Syamin tadi. Nampaknya Syamin ditolak ke atas ya. Satu percaturan baru daripada Coach Om. Separuh masa pertama tadi beliau banyak bermain di bahagian tengah pertahanan. Tengah pertahanan. Ini ditolak ke depan sedikit untuk membantu serangan, saya kira, Banesh. Ya, betul. Sasi bermain agak ke bawah sikit. Saya rasa. Sementara itu dia pemain yang kita kesan tadi, Abanesh. Muaz, nombor 37, Bukit Tambun. Berjaya. Gagal mendapatkan rakan. Furkan dia mencuri situ. Awang kehilangan bola. Mencari Syamin. Siapa yang ada sana? Syamin. Syamin tiada. Syamin tapi terus berada di depan ya. Berjaya dikeluarkan. Tapi Syamin biar Izzuan. Tenang mengawal bola. Syamin Izzuddin. Ya, maafkan. Cik Ismail jangan sebut. Bukan-bukan. Dia macam sebulan awang lah. Arwah Yaham dah. Sementara itu, dilebarkan bola ke tengah. Aizat Safwan ada di sana. Dihentikan perlawanan oleh pengadil perlawanan. Aizat melakukan kekasaran. Tadi komen daripada fan kita di FB ya. Saya akan bacakan komen anda di YouTube. Jadi teruskan komen-komen. Abang Nek akan baca di Facebook. Dikeluarkan saja oleh Syafiq Izzuddin. Afiq tercedera di situ. Afiq. Kita harap Afiq tidak mengalami kecederaan serius kerana Afiq adalah nadi serangan untuk Manjung City malam ini, Abanesh. Ya, betul. Saya setuju. Afiq ke Awang? Awang. Maafkan saya. Awang yang terbaring. Bukan Awang juga. Furkan barangkali. Betul, Furkan. Nombor 77, Furkan. Okey. Ada satu komen. Badro Ella. Badro Ella sedang menonton dan menyokong. Wah, terima kasih Badro Ella. Badro Ella, okey Badro Ella. Thank you. Kita doakan yang sama. Badro Ella seorang coach ya, saya kira, Banesh. Bukan. Itu dia, Bukit Tambun. Bersorangan situ pemain nombor 27. Cuma menanduk ya. Masih lagi langkosan bahaya. Ijak Wan mengeluarkan bola. Masih dalam kawalan Bukit Tambun, melebarkan kepada Rafiuddin Rodin di sana. Terus membuat sepakan. Sepakan yang meliar daripada Rafiuddin Rodin. Saya rasa beliau cuba membuat percubaan ya, bukan untuk menghantar. Percubaan yang agak liar daripada Rafi. Okey, saya melihat Puan Sabariah situ. Go Manjung City. Ya, yeah, thank you. Terima kasih Puan Sabariah. Lepas dia. Tadi beliau tak nampak lagi. Tak kelihatan. Dia ingat tak start lagi game. Kepada anda yang sedang menonton jaringan semasa, 2 sama di minit 51, separuh masa yang kedua. 6 minit separuh masa kedua telah berlangsung ya. Dikeluarkan oleh Sasi untuk lontaran ke dalam Bukit Tambun.
Boleh. Di mana separuh masa yang pertama tadi Abang Nash, separuh masa yang kedua ni juga agak laju kedua-dua pasukan. Betul. Menyerang. Nampaknya Sasi diturunkan ke bawah ya untuk menolak Syamin ke atas. Menolak Syamin ke atas kerana Bukit Tambun agak laju ya. Betul. Kita memerlukan pemain yang laju di bahagian bawah. Itu dia. Agak cantik juga sebenarnya hantaran itu, namun tidak dapat kepada mana-mana pemain Manjung City. Ijad Wan cuba untuk mencabar bola tersebut. Tapi sayang tak dapat. Masih dalam kawalan Bukit Tambun. Terus melebarkan ke kiri padang pula kini. Sedap pula dengar ada Ultras nyanyi malam ni. Ultras Manjung City. Ada Tifo juga. Salah faham. Antara Syamin dan Sasi. Sayang. Bola dalam kawalan Bukit Tambun. Berjaya dicuri oleh Sasi situ. Cantik mencari Syamin. Syamin Baharudin. Agak perlahan antara Syamin mencari Afiq di situ. Tak sampai pada Afiq, Abang Nash. Tak sampai. Agak lemah. Hantaran oleh Syamin Baharudin sebentar tadi. Kini memberi peluang kepada Bukit Tambun untuk membuat serangan balas. Tapi berjaya dipintas oleh Makmin, kapten pasukan. Masih kawalan Rafiuddin Rodin kini. Aiman Adha ada di sebelah kanan mengawal. 19 seri siapa? Syafiq. Ya. Syafiq Izzuddin. Tu dia, Syafiq Izzuddin mengeluarkan bola. Lontaran ke dalam Bukit Tambun. Separuh masa pertama tadi beliau agak nampak gugup sedikit ya. Mungkin belum biasa lagi, baru seminggu beliau berada di bumi Manjung. Makmin membawa lebih dalam ke depan, melebarkan kepada Ijad Wan. Cantik. Melorong kepada Aizat Safwan, cuba kepada Ijad kembali. Tapi dikawal oleh pertahanan. Masih Ijad Safwan. Bola keluar untuk lontaran ke dalam Bukit Tambun. Ada idea tu tadi, Manish? Ada, cantik ya. Dia main triangle tadi. Ya, betul. Passing yang pendek kepada tiga pemain, Aizat Safwan. Siapa lagi? Ijad Wan dan Syamin. Syamin Baharudin. Jadi separuh masa pertama tadi jumlah jaringan yang agak besar, 4 gol telah dihasilkan. Masih lagi tiada tambahan gol di separuh masa yang kedua ini, sedang memasuki minit yang ke-54, ke-55. Jadi Abang Nash, 55 minit perlawanan, adakah pengadil perlawanan Muhammad Faizal Talib berjaya mengawal perlawanan malam ni, Abang Nash? Ya, pada pandangan saya beliau berjaya mengawal dengan baik sekali. Tiada provokasi ataupun sebarang insiden yang menggusarkan kedua-dua belah pihak. Betul. Jadi cantik kuisan belakang Aizat Safwan kepada Syamin. Namun Syamin tidak dibantu. Kehilangan bola di situ. Banyak sangat bawa bola Syamin. Kekasaran oleh Aizat Safwan. Sebagai percuma, Bukit Tambun akan diambil oleh Rafiuddin Rodin. Bukan. Rafiuddin Rodin belah sana. Suka sebut kan nama kan? Rafiuddin Rodin. Pemain nombor 88 tadi, Muhammad Zarif Mat Desa. Kapten pasukan. Kapten pasukan Bukit Tambun sebentar tadi. Ini dia, nombor 88. Zarif Mat Nodin. Mat Desa barangkali. Zarif Mat Desa. Masih lagi dalam kawalan Bukit Tambun yang berlega dalam kawasan Manjung City. Antara pendek yang cantik lepas di situ dan no penalty. Tiada sebabkan penalti diberikan oleh pengadil perlawanan. Agak bahaya juga pertahanan Manjung City FC tadi. Kerana kesilapan sebegitu boleh merencatkan game. Sayang sekali. Agak mudah pula diberi sebabkan percuma. Sepatutnya advantage saja, Abang Nash. Ya, saya setuju. Sebab bola emas dalam kawalan Manjung City. Betul. Jadi perlawanan dimulakan semula. Furqan cuba kepada Afiq Ikmal. Afiq dijatuhkan dengan kasar. Satu lagi layangan kad kuning. Diberikan kepada pemain Bukit Tambun. Siapa situ? Saya rasa pemain bernombor
Adakah Rafiuddin Rodin? Bukan. 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 Sedap sebut nama Rafiuddin Rodin. Abdul Qayyum saya rasa. Mungkin Abdul Qayyum yang dilayangkan sebentar tadi. Kita tak dapat confirmation. Agak jauh sebenarnya. Nombor 4. Nombor 4. Abdul Qayyum. Betul, Abdul Qayyum. Cemerlang mata kameraman kita. Dia boleh zoom. Sebab dia pun penjaga gol dalam posisi bola sepak. Mata dia tajam. Jadi itu dia kad kuning dilayangkan. Kad kuning kedua lah benda untuk Bukit Tambun. Yang pertama untuk Abdul Qayyum. Di posisi yang agak bahaya, peluang kepada Manchester City untuk sampaikan percuma, Banesh. Ya, saya rasa Syamin akan mengambil. Ada macam biasa lah. Syamin atau Sasi yang berada di situ. Nombor 9, Manjung ada masuk belum? Belum lagi. Nombor 9 tak masuk lagi. Saifuddin belum lagi. Jadi, mungkin Afiq sedikit... kecederaannya mungkin agak serius sikit, Abang Nesh. Ya. Sebab dipanggil stretcher pengusung untuk masuk. Perlu mendapatkan rawatan di luar padang, Afiq. Kita tak pasti sebab tadi dia dirempuh dan dijatuhkan. Ya, betul. Dan dihempap. Teruk tu bahasa saya, dihempap. Kita doakan agar tidak apa-apa yang berlaku terhadap Afiq Iqmal, penjaring 2 gol malam ini. InsyaAllah saya rasa beliau akan boleh meneruskan permainan. Dekat komen nombor 9 Saifuddin Khairul Anwar. Belum lagi dimasukkan belum, malam ini. Belum tapi lagi beliau ada dalam senarai nama pemain simpanan. Kita nantikan mungkin ada pertukaran ataupun tidak daripada Coach Om malam ini, Banesh. Tadi dah satu pertukaran dilakukan. Ya, betul. Sobri dibawa keluar dan memasukkan Syafiq Izzuddin, pemain baru kita. Itu dia yang ada di sana, Awang dan juga Sasi, ya Banesh. Siapa yang akan tendang? Saya lebih tak kenal itu orang. Belum lagi. Adakah Awang ataupun Sasi yang akan mengambil? Saya rasa ini? Saya rasa Awang. Boleh saja direct, outswinger pun boleh, inswinger pun boleh. Sebab posisi ni agak bahaya. Mungkin Sasi, saya kira Sasi ni, Banesh. Awang. Satu percubaan daripada Awang. Sayang. Sedikit sahaja sedikit sebenarnya. Sedikit di tepi tiang. Mengena jaring. Terkena jaring belakang. Cantik juga sebagai percuma yang diambil oleh saudara Awang tadi, Banesh. Betul. Mana itu siapa? Rafiuddin Rodin? Rafiuddin. Kan? Kan, Rafiuddin Rodin belakang. Belakang Ini dah pemain nombor 37, Muaz melebarkan kepada Akmal Rizal. Muaz lagi, masih Muaz. Ya, kita sebut nama Akmal. Agak lincah Muaz ni dan dijatuhkan oleh Sasi. Tengok menghadiahkan sebagai percuma, Banesh. Ya. Muaz ni nombor 37 ni memang lincah daripada awal permainan lagi. Kecil. Dia lebar, dia lebar sikit tapi kecil. Muaz. Apakah Afiq akan dibawa keluar? Mungkin ada pertukaran Afiq tak masuk lagi dia tadi, Manish. Saya rasa masih tidak. Masih mengalami kecederaan. Tidak. Afiq dapat meneruskan permainan. Dapat Walaupun terhincut-hincut, saya rasa Afiq kita kenal orangnya keras. Ya, betul. Itu dia, Rafiuddin Rodin mengambil sepakan percuma ini dan lencongan yang cantik daripada Rafiuddin Rodin, Bukit Tambun FC. Hampir-hampir saja, Abanesh. Merbahaya. Ya, merbahaya. Agak merbahaya juga sepakan percuma beliau. Seorang pemain yang punya nama juga. Satu masa dahulu. Bekas pemain Perak dahulu. Beberapa tahun sebelum inilah. Beberapa tahun ke belakang ini. Zaman-zaman Perak. Di bawah bimbingan. Siapa ni? Bukan. Siapa? Yang Australia tu? Itulah. Ken Warden. Bukan. Siapa Mehmet Durukovic. Itu dia. Cantik Aizat Safwan. Cuba mengelirukan dan mendapatkan lontaran ke dalam.
terdapat pencanggahan di situ mana? Antara pengadil dan juga penjaga garisan. Jadi pengadil tak nak dengar cakap dengan penjaga garisan. Pengadil kata saya ialah pengadil tengah dan berkuasa. Beliau ambil kuasa yang jadi lontaran ke dalam tadi diberikan kepada Bukit Tambun dan kini kawalan Bukit Tambun. Satu lagi lontaran ke dalam Bukit Tambun. Jadi Afiq dah masuk kembali. Ya betul. Pemain 88 Muhammad Zarif Mat Desa, kapten pasukan. Kapten pasukan kembali ke belakang. Agak bahaya antara ke belakang itu. Sasi, kepada siapa dihantarnya bola itu Abanesh? Bola 50-50. Tandukan Sasi. Furkan. Makmin. Pada Syafiq Izzuddin. Jauh cuba mencari Azad Safwan namun memang tak dapatlah dicapai. Sayang. Kuisan ke belakang cuba mencari Muaz tadi namun berjaya dicuri oleh Aizat Safwan. Namun dihentikan untuk sepakan percuma oleh pengadil malam ini. Bukit Tambun. Nombor 10 Muhammad Husnul Irzal Bukit Tambun. Agak laju juga bersama dengan Muaz. Lebarkan ke hujung sana. Jauh antaranya tak pun. Offside situ. Tapi telah pun dikesan offside terlebih awal Abanesh. Ya betul. Orang aku kata curi ayam. Curi ayam. Lama tak dengar perkataan tu. Curi ayam. Masih lagi dua sama. Masa perlawanan masih panjang lagi, baru masuk minit ke 65. Baru minit 65. Jadi second half ni agak longgar sedikit Abanesh berbanding dengan first half tadi ya. Kurang menyerang, kurang menyengat. Agak bahaya permainan itu. Sasi kepada Makmin. Makmin terus ke depan. Dibiarkan oleh Afiq kepada Furkan, dilebarkan kepada Awang. Adakah Awang membuat percubaan? Sayang sekali. Berjaya dihalang oleh Rafiuddin Radin untuk memberikan sepakan penjuru kepada Manjung City FC. Cantik satu satu bilap yang cantik daripada menyusul. Gerakan yang menarik ya Abanesh. Jadi anda yang menyaksikan perlawanan kita, 100 mata memandang di Facebook Abanesh. Ramai. Ramai ke? Di YouTube pula ada berapa? YouTube ada 45, 50 mata memandang. Terima kasih. Sepakan penjuru yang kedua. Siapa tu? Makmin. Akan diambil oleh Makmin. Kita nantikan adakah sesuatu dapat dihasilkan daripada sepakan penjuru ini Abanesh. Itu dia tandukan dikeluarkan oleh Bukit Tambun memberikan peluang yang kedua buat Manjung City FC di dalam sepakan penjuru. Ataupun dipanggil oleh apa? Indonesia? Sepak pojok. Sepak pojok. itu dia. Telah pun diambil. Masih lagi kawalan Bukit Tambun. Namun, ya, berjaya dikeluarkan. Siapa ada di belakang? Agak jauh ke depan. Pedot keluar daripada posisi beliau. Sasi kini membuat hantaran kepada Aizat Safwan kepada Syamin Baharudin. Ada ijat 12 di belakang. Ditarik Bukit Tambun FC oleh Syamin Baharudin menghadiahkan sepakan percuma. Jadi hujan saya kira dah berhenti kot Abanesh. Ya, betul. Yang tinggal hanyalah angin sahaja.
angin yang sedap juga malam ni. Agak bahaya. Satu percubaan daripada pemain nombor 55. Zahir Mat Desa, kapten pasukan, mencuba-cuba kerana Pedot telah off position tadi. Agak tinggi Pedot eh. Kalau bahasa kampung dia ditungkek di belakang Manesh. Belakang, take care daripada belakang. Kakinya ditungkek. Slide. Kena selit ya. Jadi Aizat Safar berada di sana, sedang mencabar nombor 88 Zahir Mat Desa. Masih lagi Aizat Safar. Sayang sekali. Dikeluarkan untuk lontaran ke dalam Manjung City. Sasi memanjangkan kepada Aiman Adhar. Aiman Adhar di sana. Syafiq ada di belakang. Syafiq bertindak sebagai last man, Abadesh. Ya, betul. Makmin kepada Ijat Wan. Ijat Wan cuba mencari Afiq di sana. Afiq diapit oleh dua pemain Bukit Tambun. Gagal mendapatkan bola tersebut. Kini dalam kawalan Bukit Tambun yang membuat serangan pantas. Melalui siapa tadi tu? Semua key playernya telah berada di depan. Cuba untuk membuat serangan nampaknya Bukit Tambun. Masih lagi dalam kawalan Bukit Tambun. Bertukar-tukar hantaran namun dicuri oleh Sasi. Afiq bersorangan di depan. Dikawal baik oleh pertahanan Bukit Tambun. Yang diketuai oleh kapten pasukan mereka iaitu Zahir Mat Desa. Tenang sahaja. Memasuki minit ke-70 saya kira, Manesh. Belum lagi. Jadi agak seimbang juga kedua-dua pasukan. Dari segi jaringan seimbang, dari segi serangan pun juga seimbang. Itu dia. Muhammad Syazwi tadi dijatuhkan dan kehilangan bola. Namun berjaya dikawal semula oleh Bukit Tambun yang sedang mengawal possession nampaknya. Makmin di kasari oleh pemain nombor 8 Muhammad Syukur bin Saidin. Tiada layangan kad ya. Terima kasih kepada anda yang menonton secara langsung yang dibawakan khas pada malam ini di Stadium Majlis Menara Manjung. Kita menayangkan secara langsung serentak di Facebook dan juga YouTube Manjung City FC. Itu dia. Nombor 3 Syamin Baharudin dikeluarkan, Abang Nesh. Dan dimasukkan nombor 13 siapa? Keun. 63 ke? 63. Awang kan mengklaim. Dah keluar belum? Belum eh? Tak apa, kita tunggu dulu. Tak pasti lagi siapa yang keluar dan masuk ni. Tapi agak bahaya di situ. Ya. Itu dia sambutan oleh Bukit Tambun. Abdul Kadar. Saya kira hat-trick dah beliau malam ini. Awang keluar. 3 biji dah. Fauzi Abdul Kadar. Gol juga beliau di separuh masa yang kedua ini. Sementara itu dikeluarkan Awang menggantikan gantikan oleh Keun. Khairul Hamizan mengeluarkan pemain yang menyerang jersey nombor 63, Awang Muhammad Faiz.
dan memasukkan pemain yang menyerang jersey nombor 13, Muhammad Khairul Amizan Suhaimi. Ya, Keon dimasukkan menggantikan Awang. Oh, terkejut juga. Serangan demi serangan, akhirnya Bukit Tambun berjaya memperoleh gol yang ketiga melalui pemain yang sama, iaitu Fauzi Abdul Kadar. Dah 3 gol, hat-trick. Tersentak juga Manjung City malam ini. Bukit Tambun agak laju dan serangan-serangan mereka agak berbahaya. Sedikit kelalaian akan dihukum. Jadi itulah dia jaringan semasa Manjung City dan Bukit Tambun 2-3. Banyak gol malam ini. Ada 5 gol telah dihasilkan. Kak Salimah kata pertahanan, come on. Come on pertahanan, jangan leka. Itu dia Syafiq Izzuddin. Masih lagi Bukit Tambun mendapat suntikan selepas gol yang terakhir tadi, dan kini dalam kawalan Bukit Tambun. Masih awal lagi, Manish? Ada 20 minit lagi. Ada 20 minit lagi waktu perlawanan. Come on, Manjung City, you can do it. Itu dia. Agak mudah pemain Bukit Tambun lepas. Gagal Keon Amizan mengawal bola. Lontaran ke dalam untuk Bukit Tambun. Terdapat kecederaan di situ, Abanesh. Pengusung telah dibawa masuk. Siapa yang mengalami kecederaan? Pemain nombor berapa? Muizuddin? Saya rasa 55 ke nombor 12. Kalau 55, Muhammad Fauzi lah penjaring gol sebentar tadi. Dibawa keluar sementara untuk mendapatkan rawatan. Betul, nombor 55 Fauzi Abdul Kadar. Agak bahaya pemain ini, Abang Nash. 3 gol telah berjaya dihasilkan malam ini. Patut tadi memang awal-awal ada orang komen lah, tunggu Poji skor. Oh, memang 3 biji dia bagi ni, Abang Nash. Cabaran oleh Furqan sebentar tadi. Keon, darah baru, cuba untuk mencabar. Fresh leg. Ijak Wan naik sedikit tinggi ke atas, meninggalkan saja di belakang. Ada Mak Min, ada Syafiq Izzuddin di situ. Agak bahaya. Sasi kepada Keon, kepada Syamin. Jumlah kadar penonton yang menyaksikan penawaran pada malam ini ialah Ijak Wan 68 orang. Terima kasih. Furqan, Syamin, masih lagi Syamin. Oh, namun berjaya dicuri oleh pemain Bukit Tambun FC. Kini dalam kawalan Muaz pula. Kembali kepada pemain nombor 10, Muhammad Husnul Irzal. Melebarkan kepada Muhammad Syafiq Helmi. Oh, terbaring Muaz. Mungkin mengalami sedikit kecederaan. Kalau anda dapat dengar kita yang berada di stadium ini, mungkin yang bawa pengusung itu rakan-rakan penonton. Agak sibuk pengusung malam ini, Abanesh. Ya, setuju. Oh, Abanesh setuju saja. Ya, Abanesh setuju saja. Abanesh dah selevel dengan yang pemain-pemain yang kita komen tadi. Pasukan Bukit Tambun FC membuat pertukaran pemain dengan mengeluarkan pemain yang menyertai jersey nombor 37,
Muhammad Muhammad Zainal Abidin dan memasukkan pemain yang menyerang jersey nombor 66 Muhammad Ashraf Iza. Ya, itu dia. Muaz dikeluarkan dengan memasukkan Muhammad Ashraf Izal, pemain jersey nombor 66. Saya kira tiada perubahan taktikal yang dilakukan oleh bukan Coach Om. Ini Coach Muhammad Mahmud bin Harun. Coach Mahmud bin Harun bagi Bukit Tambun. Kerana Ashraf juga dilihat bermain di posisi yang sama dengan Muaz sebentar tadi. Ayuh, masih ada masa lagi sebelum tamat perlawanan malam ini. Satu perlawanan yang sengit di antara Manjung City dan juga Bukit Tambun dengan jaringan semasa Manjung City 2, Bukit Tambun 3. Kita lihat adakah akan ada perubahan dari jumlah jaringan di minit-minit sebelum tamat perlawanan pada malam ini. Lontar ke dalam Bukit Tambun. Rafiuddin Rodin terkena pengadil perlawanan, dihentikan seketika. Rafiuddin Rodin melebarkan kepada pemain di hujung sana, namun berjaya dikawal dan kini dicuri oleh Syamim Baharudin kepada Afiq Ikmal yang bersorangan menentang empat pertahanan Bukit Tambun. Adakah sesuatu dapat dilakukan? Rembatan yang kencang, cukup padu, namun di angle yang sedikit sempit tidak berjaya menghasilkan jaringan. Namun agak bahaya oleh Afiq Ikmal. Tajam Mabanesh. Saya setuju. Dia setuju lagi. Bersama saya Cik Mahazan akan membantu kita mengulas di baki perlawanan ini. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, saya bawakan Cik Mahazan daripada Oxford, London. Oh, actually I'm from Liverpool University. Okay. So Encik Mahazan, jumlah jaringan semasa 2-3, adakah Maju City dapat mengejar? Dapat, saya pasti MCFC dapat mengejar. Comeback is real. Comeback is real guys, sebab kata Encik Mahazan. InsyaAllah kita doakan agar betul-betul comeback, menyamakan kedudukan lalu memenangi perlawanan malam ini. Bola keluar untuk lontaran ke dalam Manjung City FC. Bagaimana Encik Mahazan melihat permainan malam ini di bawah kendalian coach yang baru, Coach Om Sibalingam? Perlawanan tactical yang diterapkan oleh coach sangat bagus, corak pantas, tetapi perlu dibaiki daripada segi pertahanan. Sana agak longgar, beberapa position agak longgar, perlu dibaiki untuk perlawanan akan datang. Coach boleh tengok semula lah. Okay. Itu dia pendapat daripada Cik Mahazan sebentar tadi. Satu taktikal corak permainan yang cantik diaplikasikan oleh Coach Om. Tak ada pemain-pemain Manjung City FC, namun pertahanan agak sedikit longgar, perlu dilihat kembali bahagian itu. Sementara itu tadi terdapat pemain Manjung City FC yang dijatuhkan, ya. Kita claim penalti namun tidak diberikan oleh pengadil, kekasaran sebentar tadi terhadap Aizat Safwan saya rasa. Oh bukan, nombor 69, Azim Kecik, Muhammad Amirul Azim. Masih berjalan. Tandukan ejawan ke belakang kepada Syafiq Izzuddin yang seterusnya melorongkan kepada Aiman Adha. Masih lagi Manjung City. Syamin di tengah cuba menghantar kepada Ijad Wan namun agak jauh. Informasi ya. Informasi 4-3. Betul. 3-4-3. Syamin Baharudin, maafkan saya. Mak Min, kapten pasukan. Azim Kecik cuba membuat larian.
Masih hajim kecil kepada Syamin kembali. Furkan agak pack juga, dijatuhkan dikasari Mak Min di situ. Satu layangan kad kuning kepada pemain nombor 27, Muhammad Akmal Rizal. Akmal Rizal baru kad yang pertama. Akmal Rizal bukan player Kedah ke? Bukan Akmal Rizal Rakli. Bukan. Ni Akmal Rizal bin Suhaimi. Oh, ni pemain Pek Tambun. Mungkin asal daripada Penang. Nama agak sama, nama sama. Akmal Rizal kan? Bintang Belas Sepak Negara. Merindu juga gaya pemainan Rindu mereka semua ni kan? Yes. Legenda Belas Sepak Negara. Jadi itu dia, layangan kad kuning kepada Akmal Rizal Suhaimi. Satu lagi peluang kepada Manjung City FC di posisi agak menarik, Cik Mazan. Satu peluang yang harus di tidak dipersiakan. Sebabkan daripada siapa tu? Mak Amin. Mak Amin. Ketua pasukan Faizuddin tu, Faizwan. Faizwan Dorahim. Rugi. Ditanduk keluar oleh pertahanan. Namun masih dalam kawalan Manjung City FC. Furkan. Tengok ke gerakan yang meloloskan diri dan melepaskan gerakan daripada counter attack lakukan oleh Bukit Tambun. Serangan pantas. Kini pemain nombor 66 Muhammad Ashraf yang masuk sebentar tadi. Masih Muhammad Ashraf cuba untuk ke depan namun dikeluarkan oleh Sasi untuk sepakan gol saja, Cik Mazan. Satu serangan yang lebih agresif perlu dilakukan oleh MCFC untuk melakukan jaringan gol. Gol penjamaan. Fauzi Abdul Kadar tadi sekali lagi, Manesh. Fauzi Abdul Kadar mungkin perlu mendapatkan rawatan di luar padang. Ini mungkin satu taktikal melengahkan perlawanan. Mungkin juga. Namun kita di minit 83 perlawanan. 83, 84. Masih awal lagi. Berbaki 6 minit untuk 6 minit waktu sebenar. Kita campur masa kejayaan 10 minit. 10 minit lagi lebih kurang sebelum tamatlah perlawanan pada malam ini. Itu dia, dikeluarkan terus Muhammad Fauzi, penjaring hat-trick malam ini untuk Bukit Tambun. Bukit Tambun FC membuat pertukaran pemain dengan mengeluarkan pemain yang menyerang jersey nombor 55, Muhammad Fauzi Abdul Kadar, dan memasukkan pemain yang menyerang jersey nombor 24, Muhammad Lokman Hakim. Lokman Hakim. Lokman Hakim. Lokman Hakim masuk. Oh, si pemain negara. Bukan. Ini Lokman Hakim Bukit Tambun. Tambun. Okay, gaya permainan dia sebelum Hakim. Lokman Hakim bin Abdullah masuk menggantikan Fauzi Kadar sebentar tadi. Satu crossing. Agak tinggi juga tandukan keluar oleh Rafiuddin Rodin sebentar tadi untuk Bukit Tambun. Dan kini serangan pantas diatur gerak oleh Bukit Tambun. Agak lemah kawalan daripada Ijad Wan. Kita perlu buat serangan daripada bahagian bawah. Buat juga tendangan sebentar tadi oleh Ijad Wan. Seperti melepaskan geram. Untuk perlawanan yang berbaki 5 minit sahaja lagi. Masih lagi dalam perlawanan. Terjatuh. Hajim kecil. Rugi di situ. Rugi di situ. Sorry. Tak apa. Dalam kawalan Bukit Tambun, Abang Nash. Abang Nash sedikit penat malam ni. Masih lagi Bukit Tambun mengatur serangan. Namun bola keluar untuk lontaran ke dalam. Akan diambil oleh Aiman Adha dengan pantas. Syafiq Izzuddin kembali kepada Aiman Adha. Mak Min, kapten pasukan. Furkan turun ke bawah mendapatkan bola. Memanggil rakan. Buka itu. Syamin. Mak Min. Furkan. Hajim kecil. Syamin Baharudin. Masih lagi Syamin. Furkan melebarkan ke sana. Agak jauh. Berjaya didapatkan oleh Sasi. Perlu berusaha untuk mendapatkan bola tersebut. Itu dia. Kembali semula kepada Furkan. Furkan membuat percubaan namun tersasar jauh juga. Maafkan saya, Keon. Carol Hamizan membuat percubaan. Tersasar.
Begitu kompak. Kita nampak pasukan Bukit Tambun dah mula turun ke bawah sedikit. Lebih pada defensif. Lebih pada defensif dan juga serangan balas pantas. Oh, kad kuning kerana melambat-lambatkan perlawanan. Bukan, penjaga gol dilayangkan kad kuning oleh pengadil perlawanan kerana melengah-lengahkan perlawanan sebentar tadi. Dijatuhkan Furkan. Sepakat percuma kepada Manjung City FC. Ya. Kalau ikutkan ada 3 minit saja lagi sebelum 90 minit tak dicampur dengan waktu tambahan. Cik Mahazan, masa kecederaan mungkin 2-3 minit, mungkin tinggal lagi 5 minit. Adakah Manjung City akan berjaya menyamakan kedudukan malam ini? Oh, satu tendangan terus kepada penjaga gol. Kita perlu melakukan serangan pada bahagian sisi. Kalau ada yang ganggu sedikit kan, tanduk ke depan gol tu, depan gol keeper tu, mungkin akan membawa sedikit cabaran. Okay, dia setuju aja. Malam ni Cik Nasruddin setuju saja. Tarang ke dalam Bukit Tambun. Perlu melakukan sesuatu MCFC. 5 minit bukan mustahil untuk menyekan gol. The comeback is real. Comeback is real. Sayanglah kalau kita kerugian mata di tempat sendiri, di home ground. Itu dia, hanya melintasi sahaja. Nasib baik pemain Bukit Tambun juga agak lewat untuk recovery bola tersebut. Terang ke dalam Bukit Tambun. Aizat Safwan akan dikeluarkan menggantikan, akan masuk Acap Rembo. Acap Push ni akan masuk menggantikan Aizat Safwan. Dengan mengeluarkan pemain yang menyerung jersey nombor 8, Muhammad Aizat Safwan Razali, dan memasukkan pemain yang menyerung jersey nombor 7, Muhammad Ashraf Mat Pushti. Itu dia. Terus acak meluru mendapatkan bola pertama. Ah, ada kesilapan acak. Sayang sekali. Oh. Acak agak bersemangat juga ya. Melihat perlawanan, satu peluang. Tambahan masa separuh masa kedua, 5 minit. Panjang juga waktu yang diberikan. 5 minit. Ada masa lagi, ada masa lagi. 5 minit. Panjang waktunya. Saya masih ingat sejarah di Bukit Jalil. Perak Kenggalan masa tu di Terengganu. 2018 ya. 2018 Perak. Perak lawan dengan Terengganu. Di saat-saat akhir, gol. Game epic. Tidak mustahil dilakukan di sini. Saya dan Abang Mi, kita berada di stadium waktu tu. Saya setuju. Abang Mi pun dah bersetuju seperti Abang Nasar juga. Ya, sekali lagi kita ambil kesempatan ni, kita nak doakan juga untuk Abang Mi. Encik Helmi kita akan bertolak ke Kinabalu untuk menawan misi Akinabalu. Akinabalu. Ya. Bersama tuan Yang Pertua. Ya, dan rakan-rakan yang lain lah. Kita doakan. Berapa orang semua? 14 orang ya? 14 orang. Kali pertama misi menawan Kinabalu. MPM ke Kinabalu. Okey, tak apa. Kita fokus pada game yang berbaki 5 minit ini di waktu kecederaan, waktu tambahan. Adakah sesuatu dapat dilakukan oleh Manjung City untuk mendapatkan jaringan penyamaan ataupun Bukit Tambun menggandakan? Syamin. Satu percubaan Syamin tinggi meliar. Adakah corner? Tidak. Sepakan gol sahaja. Agak liar sepakan Syamin tadi. Dia tiada pilihan. Oh ya, beliau tak ada pilihan kerana diapit oleh ramai pemain Bukit Tambun sebentar tadi. Itu dia. Sayang. Tadi dah leading 2 kali ni sayang. Sayang tu. Dah leading masa lah. Hei, bos.
kosong di bahagian tengah kalau dilihat sebentar tadi. Yang tinggal tiga orang ya, turun bantu. Cantik dorong kan. Bola sepakan gol. Baiklah, dimulakan bola tersebut. Disambung perlawanan dan kini Manjung City melalui gerakan Furqan di sebelah kanan. Ini peluang terakhir. Mungkin juga jaringan penyemaan daripada serangan ini. Syamin melebarkan kepada Ajim Kecik. Ke belakang kepada Ijad Wan. Membuat antara genap. Siapa yang dapat? Tiada siapa yang mencabar bola tersebut. Dihantar jauh saja oleh Bukit Tambun. Di minit-minit akhir perlawanan sebelum ditamatkan oleh pengadil perlawanan Muhammad Faizal Talib malam ini. Adakah Manjung City akan hampa tanpa mata ataupun mendapat satu mata daripada perlawanan malam ini jika seri jumlah jaringan? Macam mana, Cik Mazat? Agak suka sudah pergi. Masa tinggal berapa minit saja? Saya kira sedikit saja lagi lah. Kita... Tapi walaupun tidak mustahil. Boleh lakukan jaringan penyemaan. Bukit Tambun datang lagi. Kali ini dengan pemain nombor 24 Muhammad Lokman Hakim membuat antaran jauh ke tengah. Dapat juga kepada Bukit Tambun. Setting. Adakah satu percubaan akan dilakukan? Clear kepada Lokman Hakim. Lokman Hakim dan oh, bahaya. Bermain-main saja mereka di depan gol. Bermain-main saja dia mah. Itu dah acap. Potong. Sayang sekali. Dibiarkan saja, tiada kekasaran oleh Faizal Talib pengadil perlawanan. Dan kini Bukit Tambun datang lagi dengan serangan. Melengahkan permainan. Melengahkan di hujung sana. Ada masa lagi. Ada masa lagi. Masih berbaki sisa-sisa perjuangan malam ini. Master. Kita nantikan acap push ni di depan sana. Serangan terakhir. Adakah ini serangan yang boleh memungkinkan jaringan penyamaan? Syamin. Tak. Jauh mencari siapa? Tangkapan kemas menjaga gol. Pengadil perlawanan telah pun melihat jam di tangan. Bila masa sahaja saya kira. Oh, terbaring seorang pemain Bukit Tambun. Di hujung sana. Ditamatkan sahaja perlawanan oleh Muhammad Faizal Talib dengan kemenangan menyebelahi Bukit Tambun. Pelawat malam ini menggondol tiga mata di Bumi Manjung. Agak sayang sekali setelah dua kali mendahului dengan jaringan-jaringan oleh Afiq Iqmal sebentar tadi. Namun kita terpaksa akur dengan kekalahan 2-3. Dengan keputusan penuh, Manjung City FC 2, Bukit Tambun FC 3. Jadi, luck is not on our side. The first game that been handled by our new coach, Coach Om, is not in favour of us. Agak malang, kita tewas sedikit sahaja, 2-3 pada malam ini. Walaupun dua kali mendahului, namun pujian boleh diberikan kepada pemain dan juga kejurulatihan di atas performance yang agak baik juga pada pada malam ini. Jadi pujian juga harus diberikan kepada Bukit Tambun dengan permainan yang agak cantik juga sehingga berjaya menghasilkan 3 gol hat-trick oleh Fauzi Abdul Kadar, pemain nombor 55 sebentar tadi. It's not too bad. It's not a good luck on status. Cik, wah, perpandai. Tak kerti cakap BI. Okay. Terima kasih kepada anda yang menonton serentak di saluran YouTube dan juga Facebook malam ini Manjung City FC. Terima kasih kepada anda yang menyokong secara langsung ini. Kita akan bawakan live seterusnya minggu hadapan, insyaAllah, untuk perlawanan terakhir pusingan pertama. Kita akan menentang hari ini FT di Stadium UPM Serdang. Jadi kita akan tamatkan siaran malam ini. Akhir kata daripada rakan media, rakan penyampai yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Encik Mahzan kata bye-bye tadi. Siapa yang nak mendapatkan jersey rasmi Majun City FC boleh dapatkan lagi malam ini sehingga pukul 11 suku saya rasa jualannya. Okey. Stadium Majlis Pemuda Maju. Baiklah, akhir kata terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan tamatkan live. Bye-bye. Majulah sukan untuk daerah Manjung.